Alhamdulillah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam kita di malam ni beramai-ramai kaum ibu, kaum bapa di Hotel Batu malam ni, dan jiran-jiran kita yang bersama untuk menghayati di dalam tazkirah kita malam ni. Maka malam ini merupakan malam yang bersejarah. Lama-lama sekali ada majlis macam ni. Bukan ada semua. Lama-lama sekali. Maka malam ini kita berjaya. Walaupun hujan renyai-renyai. Dan hujan ritik-ritik tak lebat mana pun. Kita dapat duduk di bawah kemah. Dua bawah kemah besar kita. Maka Alhamdulillah. Amba pun dijemput mari sini. Demo pun boleh duduk sini. Jadi Allah Ta'ala mempertemukan kita di depan Masjid Hotel Batu malam ni. Besar sekali sebagai silaturrahim. Hubung tali persedaraan. Dan juga dapat temu mata muslimin-muslimat. Sama saudara kita yang mana setengah-setengah orang tu lama tak berjumpa. Malam ni boleh berjumpa, boleh tanya khabar. Jadi malam ni ibu-ibu, ayah-ayah. Ambo nak cerita sikit sebanyak. Tentang kehidupan kita. Tetap bekal-bekal kita. Kerana di hari ini, Narayak kata, bekal ni penting sekali. Tak kira hidup dunia, hidup akhirat, sebut kata bekal ni, duk nombor satu dalam hidup kita. Kita hidup dunia, kena sediakan bekal. Tak ada bekal, dia lapar, mumah. Di akhirat esok pun dimakia juga. Nonok bekale juga. Lebih-lebih lagi di akhirat utama sekali. Penting sekali. Kerana di akhirat esok. Dia tak boleh nak tolong-menolong di antara satu sama lain. Di akhirat esok. Kita tak boleh nak tolong sesama kita. Walau laki bini sekalipun. Walau anak, ayah, ibu sekalipun. Dia tak boleh. Dia tak boleh nak tolong-nolongmu aku. Hakmu, hakmu, hak aku, hak aku. Dunia tetap bosan pada. Bekalai dunia. Susah-susah pun boleh makan nasi. Susah-susah pun boleh hidup. Panah-panah pun boleh tidur. Dahga-dahga air pun boleh kau minum. Hatu nak ayat tu bekalai dunia. Jadi bekalai ni nak ayat tu penting berlaku. Kita nak pergi bakok kena ada bekalai. Takkan nak pergi kocek apa ni poket kita kosong. Kena ada. Nak makan gapo tengah jalan. Nak tamai tu, nak tamai ni, nak duduk berapa hari bakok, nak pergi Kuala Lumpur. Semua tu perlu kepada bekalan. Maka bekalan dunia kita tak bimbang mana kerana kita duduk dunia dah. Kita duduk dah dunia dah. Lo ni tak ada gapo dah. Kita boleh hidup dah. Tuhan wistara ni pun tak ada gapo dah. Belar tak kaya pun tak apa dah. Walau nak makan nasi dengan sayur keladi kau petak budu kau tak ada gapo. Kalau kita banding dengan bekalan yang kita nak bawa pergi di akhirat esok. Sangat-sangat kita bimbang sekali. Pasal apa boleh hamba nak royak benda ni malam ni? Tak si wipuak kita buat main-main dengan benda ni. Tak si wipuak kita ni buat main-main dengan benda ni. Benda apa? Benda nak hipunkan bekalan nak pergi akhirat esok. Kerana setiap orang ni tak lama ni. Tak lama. Amba pun tak lama. Demo pun tak lama.
Dia berasa tak sabar dah 30 tahun lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia pergi kambuh situ. Tak payah sejik tu. Nesel saja situ. Tak gitu. Semua ni buat kita ni. Bukan kita sini saja dah. Manusia seluruh dunia. Lebih-lebih lagi hak tua. Hak pala lima, pala nedah. Nak ayat kata nak hidup dunia ni tak banyak hari. Tak banyak hari ibu-ibu, ayah-ayah semua. Sebab tu nak ayat benda penting, we berasa masuk dalam jiwa kita. Bila masuk dalam hati kita, kita berasa takut nak pergi akhirat esok. Tak boleh buat main-main. Lo ni kena buk dah. Kalau tak buk lagi hari ni, nanti sesar dalam kubur esok. Rembah kepala lah kita dalam kubur esok. Iling kepala lah kita dalam kubur esok. Belum nak pergi kepada padai masyar lagi. Belum nak titi siratal mustaqim lagi. Belum nak timai amalai kita lagi di akhirat esok. Jauh lagi kita nak pergi. Tak tepi lagi kita nak pergi ni. Yang kita duduk dah dunia ni, mak kita beranak kita lah ni, duduk dene 10 tahun, 50 tahun. Bahan nak pergi, duduk tak payah lagi nak hidup ni, dia rasa tak sabar dah 30. Kalau 30 jadi 80. Nak royak tu. Nak royak tu. Kalulah 30 lagi, jadi 80. Jadi 80. Tu dia. Lepas tu berapa orang nak sampai 80? Learning oleh kapung pun nak ayat tu. Supaya pilih atas berah dah 80. Tak ada. Jari-jari temu seko. Ini nak ayat tu hidup kita, ibu-ibu, ayah-ayah. Maka bila begitu, kita nak pergi. Nak pergi sana ni, Allahu Akbar. Jauh sangat-sangat kita nak pergi makan masuk. Makan masuklah. Nak siapa mana tu masuk tu? Nak siapa tempat seni hok kata nama syurga-syurga tu? Nak siapa deknung negara Allahu Akbar? Bukan beribu tahun, boleh jadi berjuta-juta tahun lagi. Ni kita duduk ni puluh tahun kita rasa gini. Hok nak pergi lagi berjuta tahun lagi. Pakal tak ada bekal dah, gak tak kita nak pergi. Nak pergi bakok seminggu, sebulan ya. Kalau tak ada bekalai, boleh duduk tak bakok sebulan? Nak makan ke apa? Takkan kita nak makan anak batu? Takkan kita nak makan pasir? Haning nak ayat kata bekalai, penting tak penting? Lepas tu pulaknya, dunia ni kalau tak ada duit pun tak apa. Kita royak demo kata kita tak ada duit, kita ni pasal lapar, ya tepung lapar nasi. Ada orang hati molek. Ya beli sekuk, ya beli roti butuk ke. Dah. Sedekah kita makanlah. Tu nak ayat kata dunia. Pakai baju, pakai seluar. Tak dunia. Lapar air orang bui lagi. Kadang-kadang ada mau lebih kita pergi minum tak ada apa. Nak ayat tadi mau tak ada marah tak. Akhirat tak ada sikit habuk macam kita duduk lah ni. Akhirat tak ada sikit habuk macam kita duduk lah ni. Sana mula di kita mati. Mula di kita mati susah dalam kubur tak kena royak dah. Lepas tu bakit pula tak ada kain secaping. Kain tak ada celah habuk macam tu. Baju dalai pun tak ada, seluar dalai pun tak ada, telanjang bogel, sepuluh budak baru beranak. Tu nak ayat kata puak kita semua malam ding ni. Telanjang berlaku ambo-ambo pun. Tu nak ayat tu. Panah tak kena royak dah. Air tak pernah jumpa. Mula kita masuk dalam kubur kita tak pernah jumpa. Tosok kata setegak setitik pun tak ada air. Tu setitik pun tak ada. Setitik pun tak ada. Kain sikit pun tak ada. Roti pun tak ada. Sekuk pun tak ada. Tak ada ke apa-apa. Tak temu dengan makan ni. Hanya kita duduk dengan bekalai-bekalai kita. Duduk dengan amalai-amalai kita. Hatu nak royak kata. Nak royak kata apa? Nak royak kata.
hak kita tepat kita nak pergi lagi akan datang. Tepat yang kita nak pergi lagi akan datang. Tu tepat yang kita nak pergi lagi akan datang. Sebab itulah kita kena jangan buat main-main di hari ini. Jangan buat main-main di hari ini. Itu amba nak royak sikit sebanyak. Itu sebagai mukaddimah royak dulu isinya. Lagu itulah kita yang kita kena apa ni? Kita kena bersungguh dalam beribadat sediakan bekalan bagi akhirat esok. Maka sebelum apa-apa, amba banyak-banyak terima kasihlah kepada tu imi kita yang jepuk embonyo mari sini ni. Dah tu Khotik, tu Bila dan kanak kemakan semua-semualah. Amba terima kasih banyak-banyak. Juga tu Nebe, Pucuai, Ceroboh, Porosorio. Tu nak ayat tu amba terima kasih banyak-banyak. Tu. Dan amba terima kasih kepada apangi hadirin hadirat. Ibu-ibu, ayah-ayah yang hadir pada malam ni. Yang bersama dengan kita ramai-ramai ni. Tu dia bersama dengan kita ramai-ramai ni malam ni. Amba terima kasih banyak-banyak kaum ibu dan kaum bapa. Khususnya kepada adik-adik tadika kita. Nah, yang mana kita di hari ini kena padu sangat-sangat. Kena padu sangat-sangat anak kita di tadika. Kerana tadika ni mula-mula duduk dalam bunga, dalam putik lagi. Kerana kalau molek sini, maka molek lah. Molek lah apanggil anak kita lagi ke datang. Bila anak kita molek, maka tak ada dah. Sebahagia-bahagia dua ibu bapa, iaitu tinggal anak soleh dan solehah. Kerana Nabi besar benar-benar. Nabi royak benar-benar dalam hadis dia. Suruh apa? Suruh kita ni jaga anak kita jadi anak kita tu terpakar. Tak si jadi anak tak terpakar. Kerana anak ni apanggil penyejuk hati. Penyejuk mata. Dan dia molek, Allahu Akbar, sejuk hati kita. Sejuk mata kita. Kita klik kerja letih-letih tengok anak kita juh. Hingga mari salam dengan kita. Kita ambil dukung. Allah, kita hilang letih ayat tu. Tapi kalau tengok anak kita tak pakar kau, Allahu Akbar. Bulu mata. Bukan bulu hati, bulu mata-mata. Gana tu? Allah, suti kapung pakat tu supoh anak kita belakang. Bila anak kita saat itu tak terpakar. Sebab tu Islam ni dia tekan benar-benar dua ibu bapa. Dua ibu bapa lah panggil Islam dia tekan. Agama tekan. Di atas tok laki, di atas bini. Supaya didik anak-anak ni jadi comel. Kerana Islam dia didik comel. Tak suka agama lain. Agama Buddha. Dia tak suka dengan agama Islam. Agama Kristian. Dia tak suka dengan agama Islam. Lain-lain berlaku. Dia antara agama yang ada di dunia ni. Agama Islam lah apa panggil. Yang paling comel sekali. Mana yang amba kata paling comel? Cuba tengok. Cuba tengok. Anak-anak Islam. Anak-anak Islam. Cuba tengok mocik-mocik nak ayat tak ajar Islam. Bila mocik saling, mocik beranak. Tubik anak mula-mula Yesus buat gapo. Yesus buat gapo, Islam tu buat gapo. Pak dia tu. Iaitu bel di telinga kanan, komak telinga kiri. Cuba tengok. Mula-mula tubik merah-merah. Kuang, 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 kuang. Bel bakpo tu budak bersatu. Tak suruh nak ajak dia pergi semaya. Tak gitu. Tak lagi. Kecil merah-merah lagi.
Tapi bapa di disuruh Islam suruhnya ibu bapa dia tu suruh bel di telinga kanan komat telinga kiri. Hani nak oya kata cara Islam ni molek anak ni. Bila bel dah komat dah du hari yang ketujuh suruh ngekoh pula. Beli kambing pula. Ngekoh buka mulut. Letak nama, cukur kepala. Tu nak ayak berdoa ke anak. Tu nak ayak hari yang ketujuh. Habis duit belana lah kambing. Kalau ni kambing mahal, dia mau tahu belakang dah. Kalau siapa umur janggup panjang tu kak, 7,000. 7,000 tu nak ayak tu. Pas anak jatuh 2 ekor, pas tak 14. Tak masuk beras lagi. Tu nak ayak kata, tak masuk kakak mu'mu lagi. Tu nak ayak tu, anak kecil kita. Bila sudah mengekor siap belakang dah. Duk didik, 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 mengasuh. Mengulik, mengepong. Nak ayak anak. Ibu bapa tu nak ayak. Boh besar sikitlah jawi pula. Jawi pula. Nak comel ke anak tu nak ayak tu. Jawi pula. Ha tu. Dari hal jawi tu duk ngaji tadika. Tadika lah apa panggil orang mengasuh mula-mula. Penting sekali tadika. Ha, sebab tu kita orang kampung kena padu benar-benar kepada guru tadika. Kena ambil kira. Baik tanya khabar dia lagu mana. Baik duit gaji dia lagu mana. Baik makan minum dia lagu mana. Kerana dia orang kampung supaya kita juga. Tak padai buat 2,000 kok. Tak padai noyak tu. Noyak. Apa panggil apa tu? Orang panggil sagu hati. Ha, sebab tu kita ibu-ibu bapa dalam kampung ni. Kena utama lah. Guru tadika. Kerana dia kerubahkan masa dia tu. Nak didik anak kita. Kalau nak tahu kata besar tak besar. Cuba kita ngasuh sendiri. Cuba kita ngajar sendiri anak kita. Kita sebagai ibu bapa ni terak anak kita 5 beradik. Terus pergi ngaji tadi kalah aku ajar sendiri. Rok ke tak kalau kita ajar sendiri. Amba rasa dah lah 2 bulan tu. Bulan yang ketiga amba rasanya sepak anak tu cuma orang ambil Cina. Tu nak ayak tu. Kalau ngajar Kro'e, buka Kro'e tu teriak dah anak. Bekain, pak bekain. Bangun mulut merah, 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 merah. Dia kotor. Ha tengok. Tak kuasa, tak mampu kita nak ngajar. Tu nak ayat tu. Sebab tu kita letak tadika ni. Guru tadika tu. Dia sobat secara mana dia nak ngajar tadika ni. Berapa perangai anak-anak semua di tadika. Tapi dia sobat boleh mengajar. Maka ayat geryok ke tepi guru tadika. Dia bergantung ke kain guru tadika. Hani nak ayat tu, guru tadika ni mengasuh anak kita. Penting sekali. Hani nak ayat kepentingan anak kita, didik ke anak kita. Nak boleh kau besar tak besar, duduk di guru tadika. Nak boleh kata anak kita cermelang tak cermelang. Cidik ke tak cidik, duduk di guru tadika. Sebab tu tadika mana kalulah tak sungguh guru, tak nak kecek. Budak tadika bodoh belakang. Nak tahu mana kata bodoh? Bila ada perayaan tadika. Bila ada perayaan dalam tadika, setahun sekali, ada musabakah tu, adanya petewah tu, adanya macam-macam lah. Honi bertanding bel, honi bertanding baca Quran, honi bertanding, macam-macam. Boleh tengok anak kita lekat ke tak? Dia buat tengok. Allah, tadika rotai batu tak lekat sahabat. Tidak. Gena tu, tak ada kesungguhan untuk guru tadika kepada anak-anak kita. Kita nak mengajar mana kali? Ha, ni nak ayak ni. Tapi bila guru tu bersungguh, anak-anak kita ni nak ayak kata, Allahu Akbar. Baik, bolehlah meruah.
Sajak boleh lama satu. Tu nak ayat tu. Baca Quran boleh lama tiga. Lekat lombong, lekat lombong, lekat lombong, lekat lombong. Tak ada kira. Hani tanda-tanda kata kesungguhan guru tarikat. Sebab tu kita kena utama dah. Kena sokong dia. Kena tanya khabar dia. Anak kita ni nama kau ni gagu mana? Dia dah kelah cikgu. Haa, ya, ya. Haa, anak ni kau kerah pergau. Mari dulu kita tik lingur sekali. Haa, kerti dah lah. Haa, jangan kita gaduh murih kepada guru tarikat. Dia tahu nyanyo ke anak pelajar dia. Konyo dia ajar supaya anak kita jadi juh. Nak jadi orang masa depan. Kalau kita peraja. Akhir sekali nak ayak termakai kepala kita. Kerana nak boleh. Tak ada pihak kata tergapa. Kita nikah pun tak tergapa. Di rumah pun tak tergapa. Di sejik pun tak tergapa. Tak ada pihak kata tergapa. Pakat peraja berlaku. Anak emas 10. Nanti tengok. Sikit lagi jadi tanah kau. Sikit lagi anak kita jadi tanah kau. Hak tu lah duduk sebelah mek dekat ngetaki wear dia. Ha ni. Bila tu? Bila dia nak tak boleh kandak-kandak hati dia. Dia alawak lalu dah. Lepas tu ngaji tak erti. Bila naik habis dah pohok dah. Habis tadika dah. Nanti ngaji pula matium. Nanti sekolah rataban kau. Nanti sekolah ikacun kau. Tak kira lah. Bila masuk moneng, mosong, mosang. Tak ada anak kita. Karena lemah di tadika lagi dah. Lemah di tadika. Bila dia lemah tak ada hambat gu, orang lain locak kelah, dia locak pagar. Hatu nak oyak tu. Bila dia locak pagar, lama-lama dia saing dengan gu dia, supaya dengan dia lah. Tak masuk kelah. Lama-lama acan mari jumpa dengan kita. Kata anak tak masuk kelah. Lama-lama tubik kena hambat. Dia kena hambat tu jadi terang lalu dah. Situlah tidur di rumah saing dia tak klik rumah kita. 3 malam klik sekali, 4 malam klik sekali, klik sekali. Kena dia cok guru dia dah. Dia bersaing dah. Bila bersaing cuk tu, cuk tak reti apa rocak pagar belaka. Mulalah kena dengan ketum. Mulalah kena dengan si Kunroy. Tidak. Nah, dia yang kecak si Kunroy. Tak lama ia temu dengan Pak Kun Song Roy. Itu noyak ibu-ibu ni. Noyak kita tahu ni. Karena kita nak didik anak kita. Hak lepas dah tak noyak dah. Hak lepas dah kita ada noyak dah. Hak run baru, generasi baru, run mai. Kita kena jaga mena-mena. Kita nak mati dah macam tu. Kerana dah kita mati, jadi peninggalan kita berlaku. Kereta kita tinggal. Rumah kita tinggal. Kebun kita tinggal. Duit ada lagi lebih sekut dua tinggal. Anak kita tinggal. Peninggalan kita berlaku dah. Dalam semua peninggalan tu kalau kita buat kena, anak halaman satu sekali. Anak yang soleh-solehah. Ha, tu nak ayat tu. Tapi kalau anak ni tak kena, habis leceng. Kereta dia jual, rumah dia gada, kebun jual murah-murah. Tak ada kira, habis leceng, sud dia jalan kaki. Ning anak bila tak kena situ so. Tapi kalau kena situ, habis, molek habis. Kena anak soleh, solehah, doa semua komik dia. Masa mik dia tu rumah taruh tu ya. Tapi boleh dia ni Allah suami pula. Molek. Dia tak kena. Tapi kalau anak tak molek. Allah. Siapa dah tahu lah kau dah. Dia jual. Puan dia nak duit je. Haning nak yata. Kita masalah asuh anak. Ha, sebab tu lah. Amba ingin nak setuh sikit masalah adik-adik tadika kita. Pengajian kita. Kerana tadika ni nak yata. Asah mula-mula. Aku panggil asah bagi orang tani. Orang tani 3 cawak, 4 carak, 4 cawak pun ning asah mula-mula. Tarika asah. Kalau tak ada tarika,
tak nak getek dah, hancur dah kita. Cuba tak ada tarikat, tak ngajar tarikat lain kampung. Pakai duduk nubi kau tu, duduk nubi kau ni duduk menimba dia tu, menimba dia ni, hasing tu. Akik tak dapat, gendau tiga, gendau empat. Isak wakak kecil-kecil pun. Bunuh habis lah dah. Sebab tarikan ni. Tarikan ni lah apa panggil, ketegak pay orang tarik bila-bila lah. Dah. Dulu tak ada nama tarikan. Dulu nama sekolah Melayu. Masa ambil kecil-kecil. Negeri mana? Negeri sekolah Nayu. Ya ada sekolah Nayu, sekolah Sia. Tu nak ayat jamin dulu. Tarikan ni bukan lama. Bukan lama dah. Baru je. Ha, ni nak ayat ibu-ibu nak ayat. Nak ayat penting sekali. Ha, tu. Adanya kirati ikhrak. Dulu tak ada. Dulu ngaji kadai ke kampung je. Ngaji muradatuk tu, mengaji muradatuk ni. Muradatuk tu ada 20 orang, muradatuk tu ada 30, 40. Lepas-lepas ngorik pakai ngaji belakang, ngaji kadai dulu. Dulu tak ada kiraati, tak ada ikhrak. Noyak terjamin dulu. Dulu ngaji biasa gini. Alih data A, alih bawa I, alih dak P, U, A, I, U. Bawa datah ba, bawa bawah bi, bawa dapai bu, ba, bi, bu. Tu jamin dulu. Alih dua dataan, alih dua bawah ing, alih dua dapai ung, eng, ing, ung. Haa, tu masa dulu. Habis kerti pandah tu pula, ngeja pula. Nak boleh kau baca surat besar. Tuiti kau. Masa dulu. Alih lang sadu data Allah data la zayo bawah zi Allah zi ngejo. Bila champion waktu barulah alif lam mim. Ha tu nak ayat kata. Barulah alif lam mim. Ju satu, ju dua, ju tiga, khotel. Hani orang jamin dulu tak ada tu. Learning lebih mudah lagi. Apa ni sini learning ada pusat pengajian tahfizul Quran. Ada pusat pengajian ikra qiraati. Hani noyak mudah anak kita. Kecil-kecil reti belaka dah. Allah ingat Quran 30 juz hari ni. Jadi tu imej terawih suara sedak sepo seruling dah. Sepo puling suara. Sepo pakai buluh-buluh perendu. Allah sedaklah. Dia berkata anak siapa tu? Tu. Anak leh lek naik tu. Lah. Anak you deh. Sabit tak ada nampak sekolah pun. You pergi pondok lalu dah. Tapi dah. Mak. Nak ambil naik mana. Lepas tu lah cak lah. Dah lah cak pagar. Tidak. Ah, dia ngaji. Bos saya naik mosam. Nak naik mosi dah. Ya habis dah 30 juta. Ingat habis dah 30 juta. Dah dah. Ha ni. Ha, tahu tak apa dia ambil waktu terawih dah ingat 30 juta. Allahnya baca lah. Sedap sungguh. Orang pakai teriak belakang. Tengok anak leh. Dia berkata leh ni beruntung sungguh. Tak badai dia orang sesok. Ya. Leh kapung ni apa orang tak kira leh. Dulu kat kau muda-muda kat sini mutlanya kau mahorek. Minta makan nasi dinding. Susah dia. Learning dia ada anak. Anak dia hatta ngaji tahfiz lah. Ila tuhewi jadi ingat. Dia kata terawih tahun marai lah anak dia. Gino sedap sorok. Baca surat besar tu kata tengok surat dah. Sedap, sedap, sedap. Buat tua-tua tu terlupa Fatihah. Ralik dengar. Oh. Bota ime. Bismillahirrahmanirrahim. Dia pun dengar. Tak tahu tak Fatihah tak ajar lagi. Bota ime. Allahu Akbar. Ha. Fatihah dah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oh nak berhabis Fatihah nak berdek tu ime. Baca gapo tu tahu. Haa, tu nak ayat kata. Puak kita. Ni anak cucu kita ni. Pahal orang lagu ni ke, moci-moci. Kita berasa gino bila anak kita, cucu kita ingat lagu ni. Ni anak tak tahu lagi nak peling tak peling beli motor dah.
We ingat 30 juz dulu kat belilah Honda Wave 125. Ni gua beli Honda Wave 125, gua malak tak klik rumah dah. Muka pelik dah. Kita silap gi gaduh beli telajak. Hani ngoyak tu. We dia boleh kat dulu. Nak we gapo-gapo. Hani ngoyak tu anak kita tak ada dah. Ni paling bahagia sekali. Pah. Kalau anak kita boleh syafaat di akhirat esok. Boleh syafaat, boleh tolong kita. Haa, tak kita butuh lagi. Tahu mana yang ada seorang dua tujuh dalam neraka keluarga kita. Dia nak pergi ambil dalam pergi neraka. Haning ibu-ibu nak ayat kata kita butuh anak-anak kita ingat Quran 37. Haa, tu ting jalan dah tu bakatlah bubur sikit-sikit seorang. Tu Ime kata nak bantu tadikah kita. Nak buat beli alat-alat tadikah lah. Sama ada nak beki meja, nak beki gapo ni. Tubuhilah. Tapi yang berasa agak hijau muda tu je lah. Tak buruk merah. Muda nampak sini tu je sibat. Tak boleh luar ngaji sibat ke. Ha. Deh. Tadikah anak cucu kita dah. Padahal kalau umur 100 pun tak ada sesak esok. Teratak, aku tak ada beli sikabu lah esok. Kena aku umur 100 semalam leting. Tak ada, tak ada kena. Gada gerai di toko sedap. No, ya tu. Deh. Tu bubuh dah bubuh. Bubuh banyak. Alhamdulillah. Bukan nak pergi kotak email, bukan nak pergi kotak kotik. Pakat bubuh. Tu. Tu jalan dulu deh, Gini ku puak jatai tak ada ting tu. Puak jatai nak pun cokoh, apa buti ku tu. Deh. Ujian dia. Puak jatai ku, duk itulah dia. Dia ku bucu-bucu, itulah. Puak Tino, Masya Allah. Puak Tino ni bersungguh dia. Berkawai kau tu, berkawai kau tu. Ni orang Tino. Kata, tak ada berkawai dah. Masing-masing duduk. Mengkukuk tak pagar, aku mengkukuk tak pagar. Kutik-kutik dulu, boting dulu. We kata malak. Tak kena lagi tu, bubuh. Ambo tak boleh kecek lah, tukar kena minta khairat, tak boleh kecek. Ambo kena beradu dulu. Karena kalau ambo kecek pun, sesio. Gino, dia tak berhati, dia tengok keting. Dia berkhairat, dia tengok keting. Ambo ni kan, lepuh, sakit kat-kat. Dia mahu duduk, ya. Dia berkecek. Dah sudah berlaku tak apa. Halo ting. Ting tiga butir. Kau buat jatuh lagi dah. Dek kau dulu. Lagi dah tak apa. Lep belakang ni dia weh. Lep ni, lep belakang. Ni pasal kau yang kulit tengok lep belakang. Lep belakang. Deh. Cari teduh. Ujian tak ada setitik pun tak ada suti pun tak ada ujian ni. Habis dah. Okey. Habis dah. Mari kita sambung sikit lagi. Ning kada eh. Masalah didik anak-anak mocik-mocik ni, ya. Bapa tu boleh ambil royak tu mocik-mocik. Mocik tak ada ke? Mocik jalan juga. Tapi bak hari di anak ni kena mocik-mocik. Ia kena mocik-mocik. Pocik-pocik tak boleh main di anak. Ia pongoh. Tak makan napa anak. Waktu ia cak kali sikit, macam dia kau puh tu kau weh. Kecing go anak. Jadi sawah yang go dah.
Ha, yang kena ibu ngasuh ni. Ibulah apa panggil? Orang mendidik anak. Ha, orang yang mendidik anak ialah ibu. Ha, sebab itulah. Sebab tu nak ayat kata dalam hadis Nabi pun. Nabi kata kena. Nabi kata ar-rajulu ra'in fi baitihi. Ar-rajulu ra'in fi ahlihi. Orang jatahlah sebagai ketua. Tua. Fi ahlihi di dalam keluarga dia. Wa mas'ulun ar-ra'iyyatih. Dia akan tanggungjawab dengan anak rakyat dia. Tu Nabi kata dalam hadis. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha. Orang tino ni kaum ibu ni ra'iyatun fi baiti zaujiha. Dia ketua di dalam jaga dalam rumah tok lelaki. Dalam rumah suami tu, dalam rumah kita tu bini. Bini nak tanggungjawab. Bukan tu lelaki nak tanggungjawab. Dalam rumah ni, wong rumah ni. Bini tanggungjawab. Wa mas'ulun ar-ra'iyyatiha. Dia kena tanggungjawab dengan anak rakyat dia. Dengan perkara-perkara dalam rumah tu, dia kena tanggungjawab. Ni Nabi royak dah. Nabi bagi kek dah. Orang jatuh tu lelaki dia kena tanggungjawab dalam ahli keluarga dia. Rumah, bini, anak, makan ni, pakai ye, kakak ku guna eh semua. Tu lelaki kena rapi cok. Tidak. Berah tak ada tu lelaki. Kicak tak ada tu lelaki. Bawa habis tu lelaki. Payah pecah untuk lelaki. Beruk utuh untuk lelaki. Faham tak? Untuk lelaki kena rak pecah. Sabung tak ada untuk lelaki. Ubat gigi tak ada untuk lelaki. Lukling tak ada untuk lelaki. Ubat farah gapo sikit-sikit dalam rumah untuk lelaki. Semua untuk lelaki belakang. Hani nak ayak untuk lelaki ni. Tu lelaki ni wong no. Wong no. Luar. Cari matang tu lelaki. Ha tu no ya. Cari duit tu lelaki. Nyayu tu lelaki. Mahai anak tu lelaki. Basuh kain lapin pun tu lelaki. Goreng telur pun tu lelaki. Mandi anak pun tu lelaki. Hatta anak sekolah pun tu lelaki. Ha ni no ya. Mampuh lah tu lelaki. Ni nak ayat kata rapi cok ni nak ayat ni. Hak hukum Islam. Ni amur nak baca gerai-gerai hak asal. Hak asal. Lepas tu. Lepas tu bini ambil cara hak bini hak tu lelaki. Sabit tu lelaki jaga wahuduh ke bini. Bini tolong mung tu banyak sari-sari. Basuh kain bini basuh. Basuh pinggir makan bini basuh. Nano bini nano, nyayu bini nyayu, ano bini ngasuh, kain lapin bini basuh. Ayat tu, hati no ayat tu. Nyapu lah rumah bini pun nyapu, lipat kain basuh kain bini pun basuh, lipat kain berapa dah lapar dah. Hok bini ambil hok tu lelaki. Kalau bini tak ambil lagu tu, mati tu lelaki. Dek ke dok tu lelaki, nak motong lagi, nak ngasuh anak lagi. Hani nak ya? Tu hak wajib pe tu lelaki, nak witup buat tu lelaki tahu katik. Nak witup buat jatah ni tahu katik, kata bukan hak bini benda tu, tu hak mung. Bila mu tahu kata lagu tu, bini mu tolong, mu nyai dia bekai dengan bini. Ha tu. Asal hak tu lelaki tu. Sampai orang kaya-kaya, dia gaji belakang dalam rumah. Orang kaya-kaya, datuk-datuk ke Malaysia. Tidak. Dating tu saja ya. Dia gosok kuku ya dating. Dia pakai lecu bedak ya. Ni orang masak. Tu orang mahayana. Hak tu cuci kain baju.
Nak royak tu. Orang tiga, empat orang, lima orang dalam rumah. Dia gaji. Kerana hadiah orang lelaki. Dia ada duit, dia gaji. Kita orang lagu tu tak bening ke darah. Nak kira lagu tu, siap tu. Hal tu nak royak. Bening tak wajib kerja. Bening ni tak wajib kerja. Bening duduk dalam rumah, ya. Ha, sebab tu orang jatuh nak tahu. Lepas tu bini dia kerja tu. Dia rela diri dia nak kerja, nak tolong tok lelaki dia. Tak apa. Baik, cari kerja. Baik, kita nak kerja katik eh. Harap kau baik kerja boleh 300 hari ya. Loh, beli beras dengan anak ngaji tak ada, baik. Kalau baik cari pak kerja, kita kerja boleh 200 pula kau. 300 kau jadi 600, baik. Lega sikit, baik. Ada lebih sikit, baik. Bining tu tawar diri nak kerja, nak tolong tu lelaki. Haksa tak wajib kerja. Tu lelaki tak boleh nak bangkap bining wih kerja. Kalau bining tak sih kerja. Hatu nak ayah haksa. Kita pergi bertukar. Tukar ni nak bining kerja, tu lelaki bawa tolong. Kita bining kerja. Gelak-gelak hari lagi dah bawa pisang matang dengan beledi. Allah, dia tak ada jalan gaduh-gaduh. Orang nak berak dah. Di mana tu? Nak matang. Terlaki lah pukul 8 yang bawa pisang matang. Tak ada asah ni pisang matang kita tengok memang eh. Gide potong 3 pohon. Lah, weh. Oh, weh. Bini pun, ya, sini dah. Potonglah 3 pohon tengah jalan tu. Potong kena 3 pohon. Dah 3 pohon tu. Jadi tu lelaki pergi tolong je. Bini jadi asasi. Ha, ni tak kena sikit habuk. Kalau bini tak reda, dia pergi dakwa di akhirat. So, tu lelaki kena bayar aku bini. Tu kena bayar dengan pala macam-macam tu. Kena tahu kat ni nak jatuh. Ubat gigi habis tu lelaki kena pergi beli. Cempu habis kena tu lelaki pergi beli. Ubat dari rumah tak ada sikit sebanyak kena pergi beli. Tu lelaki belakang. Berah habis tu lelaki. Haa tu ayat tu. Budu kau, gapo kau habis ke tu lelaki belakang. Sahabat tu jangan tengok kita orang jatuh. Haa ni tengok hari menikah ni gaduh selik kerik. Wata selik kerih. Tak tahu kata tua tu nak pikul berapa. Ha ni nak ya. Sebab tu bini ni dia kena tahu aksa je kata lelaki. Tuhan suruh berikan hai tu lelaki. Ikut. Tu lelaki kata, ya tu garu kata sikit ni betul ni buti ke apa ni ni. Ha kita berikan. Hati. Tidak. Aduh. Tak leh. Bayar masa rapat. Bubur kacau ya weh. Lama tak angkat. Allah sedap dia kali tu bubur. Air sirap sikit. Basuh. Allah sedap. Ingat kau muda-muda gitulah. Habis ni pun cari bubur kacau. Buat dah. Kukunya keruk sate. Tu nak ya. Kalau pandai nak ya. Dia kecek ngatuk lelaki. Tak leh masa muka. Dosa lalu dah. Dia kecek mula tu molek ni. Bawa tu lelaki tu tak sah. Gila nak menguning, duit tak ada. Kena. Catung mula. Tahu oh. Bila orang tu ni lama-lama kali lagi tak leh. Tahu kapo. Tolah lah. Siap. Dosa. Ni nak yang reti nak mudah dosa dengan tu lelaki. Ni nak yang apatah lagi kalau lari kelik macik dia. Balas sikit lari. Berlaku sikit lari. Masa dia lari tu semuanya bel dia tu hai tak terima. Tu nak yang. Tu baik pada rumah tu tak minta izin pergi mana-mana. Nak yang tu malaikat lanak tu hai marah merka nak yang. Sehingga dia kelik main rumah. Tu nak yang reti nak. Jangan sungguh dia duduk sedap di rumah. Tapi kena layak suami.
Ha, sampai dalam hadis banyak doh ya. Bila suami terpanggil, bini tu nak pergi pada hamparan. Bila memanggil suami akan isteri kepada hamparan. Tu laki panggil bini nak tidur dalam. Ya, mari ha kita tidur ni pukul 11 dah. Allah dah, weh mung kena tengok ni tahun awasan ni. Tidak, nak habis lakar. Harre, 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 harre. Kena katuk lah dah, terotak, terotak tu. Kena nyok, nyok, nyok gila dah, tidur lah. Tu kuang tongkan hot suami kita. Tak boleh wali lah, weh. Tu no yang pertama tu. Padahal dia tak kena kerja ke apa. Untuk lelaki belakang. Sebab tu orang Tino ni pahala banyak. Orang Tino hari-hari pahala banyak. Gana boleh untuk lelaki apa bini tu pahala banyak? Karena dia tolong untuk lelaki dia banyak mana. Tolong untuk lelaki dia banyak mana. Sebab tu pahala banyak orang Tino. Ha tu. Orang Pahal tak apa. Alhamdulillah kita hari-hari budi layak untuk lelaki dia tak gapo. Untuk lelaki kita tak ada rasa hati dengan kita. Alhamdulillah kita nanok nyayu jaga semua tu lelaki kita. Allah pahala banyaknya orang ni. Ibu ni ibu misali. Ibu tuaya. Nak raya tu. Tapi tak gitu. Allah ada waktu aku. Memang kau daya mula mengepek lepas pagi kosal mahal. Tuk laki gi matang klik mari pukul 9 dah. Dia bunyi lagi prok prek prok prek. Sudah pukul 11. Dua kali pusing mutu klik. Tak berani nak cok kerana bunyi prok prek prok prek. Sakut be tu. Naik atas kepala ku tai tu engko tu bis. So di haye mengeren. Lari habiliti. Ah, bunyi ngepek tak ada leh. Jangan hidup ngepek ibu-ibu. Jut ha ni no ya tu. Ha kerana jaga mulut jaga lidah ni besar sekali. Ha ni no ya tu cara didik kita. Ni tanggungjawab hak. Hak apa ni hak Islam. Do ya Islam ni. Jangan teruk perangai setan. Ada tu perangai setan. Babo tak nak kamu kau ya tu. Bila orang tu mampuh tu laki kita kalau lagu tu. Hak tu setan lah perut kita. Kerti tak? Jangan turut hawa nafsu. Kita turut Islam. Kita turut Islam. Orang Tino sentiasa beraluh. Orang Tino. Berasa beraluh. Tu perangai dia beraluh. Jangan gaduh coci 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 coci. Jangan. Ha, ni perangai noyak tu. Sebab tu kena belajar. Kena tahu macam mana. Sakit hati sobar lagi. Sobar lagi. Sobar lagi. Kerana kedudukan kita ialah di syurga lagi akan datang. Tu syurga lagi akan datang. Syurga renu-renu kepada kita. Kerana kita, kita ibu misali. Kita ni ibu comel no ya tu. Ha, sebab tu kena jaga ibu-ibu dah. Ha ni no ya tu. Maka di antaranya, malam ni ngamu nak royak hoksanya. Iaitu, Allah Ta'ala doroyak. Nabi pun doroyak. Kata kita ni, duduk dalam dunia ni. Masa Allah berkalai ni. Tuhan kata gini dalam Quran. Dalam surah Haji. Ayat yang ke-77. Tuhan kata, ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Irka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Handak rokoklah kamu dan handak sujudlah kamu. Suruh kita rokok, suruh kita sujud. Wa'budu rabbakum. Sembahlah Tuhan kamu. Apa nak ayat kata sini ni? Iaitu Tuhan suruh kita semaya. Karena semaya ya ada rokok, ada sujud. Ha tu. Lepas tu bila kita semaya cukup dah ke? Cukup dah ke kita bila kita semaya? Boleh masuk syurga dah tu? Dah jauh lagi kita.
Bos kodas semaya saja jauh lagi. Bos kodas semaya tu panggil jauh lagi. Lepas tu gapo kau Tuhan suruh buat lagi. Nak capur-capur dengan semaya. Waf'alul khair. Tu ayat seterusnya. Waf'alul khair. Handak buatlah kamu akan kebaikan. Setelah mungtu semaya dah. Jangan duk madu dengan semaya saja. Waf'alul khair. Handak buat kebajikan dan kebaikan. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan harap-harap mungtujaya. Tu Tuhan royak dalam ayat suratul hajj ayat 77. Kita faham di ayat ni. Ko kitanya kena semaya. Ko kita kena semaya. Muka Tuhan kata, hei orang-orang beriman. Musmaya lah, jangan tinggal. Tapi kalau musmaya pun bukan cukup dengan semaya. Buat kata kebaikan, kebajikan. Ha, faham lagi dia? Gapo kebaikan, kebajikan. Tak ada kira benda baik, maksudnya tu belakang. Asal kita buat benda baik. Jangan menyakiti orang. Kita tolong orang miskin. Kita tolong anak yatim. Kita ni sedekah pawah. Kita semaya sunat. Kita puasa sunat. Kita ni berzikir. Kita mengatik. Kita selawat. Semua tu panggil kebaikan belaka. Barulah kita hipo-hipo capur semua. Barulah kita boleh jadi masuk syurga. Barulah jadi insan kamilan. Jadilah apa ni manusia yang sempurna. Gitu tak? Kalau semaya saja dah ada wajib. Ni waktu dia tu semaya. Tapi dah boleh kelipah. Baru ni tewa lanah pun dia. Dah boleh sengkrok. Tak ada jaga. Tu. Dia tu semaya rajin. Nampak dahi tu hitam dah rajin sujud. Tapi lah tak boleh kelipah dia. Gena kecek hak orang. Allah, kalau kita kau pilih bagi menakir dia. Tak ada jalan juga. Tidak. Kena buat kebaikan. Tidak. Nak jadi ahli syurga ni kena hipung berhabis. Pak tapai kena ada belakang. Ada dengan semaya. Tapi semaya ku. Dalam semua tu semaya ku. Semaya ni ku. Semaya ni utama sekali. Bapa utama? Kerana Nabi naik ambil sendiri. Semaya so. Malek, Isra' dan Merak. Nabi kita naik ambil sendiri. Di mana tu? Di Arash. Tuhan perintah kepada Nabi. Tika tu Nabi kita berada di Arash. 50 rakaat. Apa ni 50 waktu? 50 waktu mula-mula. Nabi pun turun selalu dah. Nak royak kata semaya. Hal lain Nabi terima di dunia. Puasa terima di dunia. Haji terima di dunia. Zakat terima di dunia. Teriak semua tadi terima di dunia. Semaya so naik. Sebab tu semaya lebih. Sebab tu Nabi kata, as-salatu imaduddin. Semaya tu tiye ugamu. Menepati tiye. Padahal di rumah tak ada dah tiye lah. Kadang-kadang tak ada tiye nak diri dengan kapa. Ada kasar jatah, ada jejak dinding. Dia tiwa tiye tak ada. Ada mozaik, ada jamin nak pasal kena tiye tak ada. Duk tak tanuh dah kok. Sebab tu tiye ni penting sekali. Bila diri tiye dah, bolehlah kita paku-paku jejak dinding. Boleh paku-paku rasuk. Boleh paku-paku jeria. Ha, tu dah ya. Tia dulu. Ha, ni nak. Sebab tu anak kita tu baik. Pau, merah-merah lagi. Suruh ber di telinga kanan. Suruh komak di telinga kiri. Tanda suruh semaya.
Padahal budak merah-merah lagi. Nombor tiga apa budak tu ambil sanding je baru. Papa suruh beg. Nawi dengar dah suruh beg. Nawi dengar dah anak kecil-kecil suruh beg. Mula-mula nak dengar. Jangan dia dengar lah. Apa ni wrong playing. Jangan dia wrong playing. Mula-mula tu beg. Ah tu. Lama tu beg. Pah, hasil kepal. Canrak tertaufah. Ah, tak lama lah anak mung nanti tengok lah. Mengecih berasak lah. Tak boleh lipat tino, tak boleh lipat jatel lah. Tidak. Ah, tu nak ya. Kena bear-bear. Nak dengar bear. Orang selera dengar bear dulu. Ini tanda kemuliaan. Iaitu semaya. Nak ya tu. Jadi pendek kata kita nak masuk syurga ni moci-moci weh. Orang saya kata laising layang. Laising layang. Banyak-banyak karo. Nak sepena ni. Semaya lagi, wakherak lagi, semaya sunat lagi, puasa sunat lagi. Mengatik lagi, selawat lagi, gi umrah lagi, wahji lagi, puasa bulan Ramadan lagi. Ha, tu nak ayat tu. Banyak-banyak. Barulah kita ni boleh masuk syurga lah ta'ala. Ha ni dalam Islam nak ayat kita. Pasal apa boleh gitu tu? Ha, pasal apa? Pasal kita takut kita ni mati saat ni tu tak comel macam-macam. Tak comel, tak comel. Apa tak comel? Apa panggil su'ul khatimah. Tak molek ciwit sutai, tak molek. Lagu mana mati molek pula dah. Mati dalam bubur kacang. Mati tengah nak makan nasi. Dah. Kita doa semua, okay? Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, sudahlah umurku ni dengan molek, ya Allah. Ya Allah, sudah umurku dengan molek, ya Allah. Sudahlah ciwiku ni dengan molek, ya Allah. Ha, kita minta husnul khatimah. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Jangan sudahlah ciwik kami ni dengan tak molek, ya Allah. Su'ul khatimah mana tak molek. Lagu mana kok babo molek tak molek ni mati ciwik kita. Lah kita cik boleh nak mati ke dulu sejik. Matalah, hey, dia tu lah buat teli. Kena mati lah malek. Ha kena. Temu gila jumpa lah sejik pian nak subuh tu. Duk lah gelap. Duk tunggai, duk rokok. Bagali ya semaya tahajud bagali. Ha, mati lah dalam sujud. Tengok-tengoklah, mak lah. Ha. Mati tengah duk ngatik. Ha, dia panggil husnul khatimah. Tu molek. Lah, dia tu matilah. Ha, sudah semaya subuh. Sudah semaya subuh. Ayat ke bini dia tu. Memang gena aku bahasa senang. Ketak lah dada ni. Eh. Bini pun tak Allah. Gena kau yang besok semua tak besok dah. Cuk ambil air lah segelah. Aku usah nak minum. Bini gemi air tak ada siapa lagi dapur. Bunyi mengucap dah. La ilaha illallah. Bini hingga mari dah sambut kepala. Tak ada dah. Ni orang mati molek. Ha, orang mati tak molek. Orang lain mati dalam sejik. Ia mati dalam karaoke. Dia mahu tahu gimana pagi hari ni kata orang botol. Kita ambulan ni. Cuca ni. Kuek, 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 kuek. Ada tu ambil kokan. Nak gembik. Mayak. Leh. Gena. Mati leh karaoke malam. Kuat tindak bilik tu tu. Mari tengok bak macam cung tu. Ah, tu panggil su'ul khatimah. Tak molek. Ciwi sutai tak molek. Hani dia tahu anak ayat ni. Kita tak say lah aku tu. Nak mati kita lepas semaya. Nak mati tengah-tengah nak ambil semaya. Nak mati lepas kita berzikir. Ah, tu comel. Tanda-tanda syurga. Maka ulama kata ada pak karo. Orang yang menjadi tanda kata su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Tak molek. Gapo nama weh.
tak molek ni gapo nama? Orang ning nak ayat tu mati tak molek. Lagu mana mati tak molek? Tak molek. Di antaranya kalau orang tu dah buat amal, dah buat benda tu tak molek dah. Gapo? Wak tak harik dengan semaya. Orang wak mudah-mudah dengan semaya. Berasa nak semaya dia, semaya. Berasa tak si semaya, dia tak semaya. Ha, kata tak? Dia tak utama ke semaya. Dia tak ada utama semaya. Maka orang ni akan mati tak molek. Mati tak molek. Gana tu? Dalam hadis Nabi pun dia royak. Dalam hadis Nabi pun dia royak. Bila orang tu saat ni buat mudah-mudah dengan semaya, mati tak molek. Mati tak comel panggil. Lagu mana lah hadis Nabi kata? Orang tak semaya ni bila hari dia nak mati, dia lapar air, moci-moci. Dia lapar air. Berarti molek lah kita lah kapur ni. Kalau ada orang mati, dia minta air kau nak mati tu. Cera tu orang ni, semaya dia tak terpakar. Ingat molek tu. Ha, bokeh buat kita dari hari ni, malam ni ni. Ada dah tengok dalam kampung ni. Dah ingat kata, oh, dia tu gitu nak matilah, dia minta air. Celah orang ni dalam hadis Nabi kata, dia haus. Dia dah go air. Ha, tu. Orang dia mengajar mucah. Orang dia ajar mucah, dia talqin dia. La ilaha illallah. Dia duk. Ai. Tu no ya tu, ya lapa ai, lapa ai. Nabi do ya lah hadis katakan walau syuriba maul anhar. Kalau diberi minum air sungai sekalipun, dia berasa tak hilang lagi dahaga dia. Ning no ya tu orang tak semaya, orang wak tak itu dengan semaya. Ni panggil su'ul khatimah. Orang dah ajar mengucap dia, dia dah gaduh minta air. Tua nak pergi dah. Dia tarik nafas dah. Ha, ni nak ayat ingat molek. Ni ingat molek ni, di antaranya. Sebab semaya ni utama sekali mula-mula. Sebab tu orang ayat tu semaya ni ko. Sebab tu anak-anak kita duduk di tadika, kita duduk ikat semaya. Kita duduk dalam rumah kita hari ni. Jangan we ada orang tak semaya dalam rumah kita. Sorai pun tak boleh. Anak kau, cucu kau, natu kau jangan. Kalau tak semaya, hamak tu beri. Bila sewa lain, sewa kedal. Tak seduk dengan mama, tak seduk dengan mana, tak seduk macam lah. Apa nama tak semaya sepotok car ni. Kata-kata. Jangan pera orang tak semaya. Kena bekai. Ni kadang ada setengah orang ni lah. Tok tua tak berani nak ayat natu. Natu tak semaya. Natu. Dia tak pergi mana semaya. Tak ada semaya mana. Tok tua rajin. Dah hari tu hitam dah selaming tu. Orang bayar mula gandang waktu. Dengan mutuh berak sejik. Tapi lah natu tak semaya kali. Supaya dia pergi pula selalu lah rumah dah. Ni moci-moci ingat molek. Rahmat tu hai turun tak ada. Kita bawa rahmat tapi dia jahmat. Tu nak ayat kata orang tak semayan. Ingat molek meroyak ni. Kerana apa panggil su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Tak molek ciwit dia sutai ciwit mai di. Ciwit dia mai di. Ha ni kita tak sel lagu ni. Kita nak mati, kita nak duduk dalam keadaan rahmat Allah Ta'ala. Hani ulama bila mula-mula. Lepas tu tak kira lah orang tak semaya dia masuk dalam kubur. Allahu Akbar. Minta witanis dah. Baluk diulah suja'ul akra'. Tuhan wa ulah capak untuk nak ketik orang dalam kubur orang tak semaya. Tu nak ayat kata besar tekak utuh seko-seko. Seko-seko besar tekak utuh.
Lepas tekak utah ni besar, tekak utah ni dengan patah pini kita lebih kurang lah. Ha tu. Ular tu boleh kubur nak ketik orang tak semaya. Besar-besar patah pini. Mari tu belik kita, ketik kita. Meninggal orang tak semaya dalam kubur. Bang. Kena royak ke anak kita. Mu tak saya semaya, mu nak ketik ular ke? Tu nak ayah ingat boleh. Lepas tu kalau akhirat lah nak kecek dah. Neraka bulak-bulak. Tak ada kepek-kepek dah neraka. Neraka, nenon. Orang tak semaya. Ingat molek, neraka. Pernah kata orang tak semaya so ni, neraka tak usah kecek banyak lah. So, tak ciri dalam neraka. Saat ni pun ada orang dah dunia lapak air. Tuhan tunjuk susah dia lapak air. Bawa mati, terkamu dalam kubur, tak diulah. Bawa akhirat esok masuk dalam neraka, sakar. Tu Tuhan royak dalam Quran dah. Tuhan royak dalam Quran dah. Neraka nama neraka sakar. Dalam Quran ada royak. Masalakakum fi sakar. Tu Tuhan ada royak dalam Quran tu. Apa tu? Melekat tanya orang tu masuk dalam neraka sakar. Akhirat esok melekat tanya. Hei, puakmu eh, jalan masuk dalam neraka sakar ni pasal apa kok? Genuh keramah sangat masuk neraka sakot. Fok dia pun jawab. Qalu lam naku minal musallin. Qalu lam naku minal musallin. Kami dulu duduk di rotai batu tak semaya. Tu dia jawab. Qalu kata mereka itu yang dijawab. Lam naku minal musallin. Kami dulu duduk di dunia tak semaya. Dia jawab kau melekat yang tanya tu. Melekat pun kau ramah ke? Hei, kau nak tanya buat mungkin kau yang deru-deru masuk neraka saka ni. Sebab kapa kau? Boleh ramah sangat masuk neraka saka ni. Buat dia pun jawab. Qalu kata mereka tu yang jawab. Bila orang tanya melekat dan jawab. Lam naku minal musallin. Kami dulu kau duduk di dunia tak semaya. Nengok kita semaya akibat dia. Masuk neraka moci-mociwi no ya tu. Ha ni kita nak didik anak kita dah hari ni ni. Duduk di tadika hari ni ni. Duduk di sekolah ni. Pasal kita nak jadi anak yang soleh. Dan anak solehah. Kita nak minta tolong dia dan duduk dalam kubur esok. Kerana Nabi royak anak soleh, solehah ni, dia boleh doa ke ibu bapa dia. Doa dia laku. Doa dia terpakar. Lepas kita dah dalam kubur esok, nak minta tolong siapa? Nak minta tolong keneser? Tak ada, tak ada, tak ada. Kena minta tolong ke anak kita. Anak mana? Anak yang tertinggal dah dia lah. Lepas terpakar ke tak? Harap-harap terpakar lah anak kita. Harap-harap tu boleh guna anak kita. Kerana Nabi kata orang dalam kubur bila susah. Yang taziru da'watan tulhikuhu min akhihi. Orang dalam kubur bila dia susah. Dia duk harap-harap doa daripada orang hidup. Duk tunggu, duk tunggu. Yang taziru mana duk tunggu? Duk tunggu kelepak lah kubur. Tunggu siapa? Tunggu orang hidup doa ke dia. Pihak hidup tu anak kita. Habis tu orang tinggal anak soleh. Allah sukalah dia. Mik dia mati lama dah duduk kubur tu. Tapi anak dia Masya Allah sudah semayak kat tangit. Rabbi ufirli wali walidayya. Warhamhuma kama rabbayani sarira. Ya Allah apalah dosaku ya Allah. Dan dosa dua ibu bapakku ya Allah. Yang membagilah rahmat pada dia sebanyak-banyak, ya Allah. Sebagaimana dia letih duk mengasuhku, teka aku kecil-kecil dulu, ya Allah. Anak dia duk berdoa dengan Tuhan, wi Tuhan wi rahmat banyak. Mek dia suka lah kubur dengan cik dia. Mujulah ada adik lah. Mujulah ada adik iya. Wah, kalau anak tak terpakar. Allahu Akbar. Allah deritalah dua bapak dia panggil, 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 panggil.
duk panggil mano anak ni. Mano adik lah ni kena tak doa ke mek ni. Allah mek berapa tahun dah duk kering ketung. Tak ada siapa dia. Tak ada siapa dia wih makan gapo ke mek ni. Mek tu lah kubur. Tak ada dia wih gapo. Tak ada basuh gapo. Nampak kena kita tak ada harta pahala dia. Kita tak, tak pernah baca kuluwallah ke gapo ke mek kita. Kubur tak ada lagi. Lah ni tak ada mana dah kubur mek dia. Nese-nese tepak di lembuh bila cinta cek lah. Ha ni kita nak ayat tu. Ha ni kita. Kita dulu kata kasih ke mek. Mek kita sayang ke mek. Sayang pun tak ada lagi kubur ke lembuh. Tak ada berdoa ke mek. Nyur mek mu tinggal 10 batal tu. Dua bila cinta buruk naik. Tak ada sekolah sutih pun. Ha kita. Tidak. Dia makan sekat kita. Rumah dia tinggal. Tidur kau itu. Sampai subuh tak semayat. Tidak. Ha tu nak ayat. Kereta dia tinggal. Naik kita tak kira dah. Tak ada hadap ku kubur. Tak ada doa lah. Hadap ke hajai semata. Ke kerabi. Ke hajai. Ke kerabi. Ke hajai. Ha ni kita guna tak guna. Terbau saja. Ha ni nak ayat tu. Ha tu Nabi royak. Bila dia dah kubur. Dia susah. Dia tunggu doa daripada orang hidup. Sebab tu kita kena doa, kita pergi kubur kena doa. Baca kuluhu, baca fatihah, baca kuluwallah. Hadiah, pahala kepada cik kita, mik kita. Tidak? Haa, dia mahu tak sapa, mau mati dah kan? Tak sapa, mati dah kan? Haa, mau bawa kelip lah kubur kan? Haa, tu. Kita hadiah, 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 hadiah. Tak ada bosan kita. Haa, tu. Yang kedua, orang dalam kubur bila susah dia nak apa? Au sadaqatillahu Nabi kata. Ataupun dia tunggu apa bila susah? Dia tunggu sedekah bagi dia. Dia tunggu sedekah. Orang dalam kubur tu, kubur tu, kubur tu, di sana masjid tu. Tahu tak dia tunggu sedekah? Sedekah kata kita. Sedekah kata komik kita. Pagi-pagi beli nasi kerabu, beli nasi kapik. Sedekah ke orang tepi tu, orang susah tu. Tu rumah tu susah tu. Ha bunyi kata, hot suar tu dah sakit bunyi kata. Beli wah tiga buku hadap tu. Ha sedekah nasi kerabu, nasi kapik ni. Ni puluh lepas ni. Ha tu Allah dia. Ya Allah siapalah pahala aku sedekah ni kepada mek ku dalam kubur, cik ku dalam kubur. Tu ya nak buat lagu tu. Tak apa dah. Ha, pas kita buat dah hari ni. Ingat molek, ingat molek. Kalau hari ni kita tak ingat komik kita. Kemungkinan besar ada kita mati esok. Duk lah kubur anak kita. Anak lah ni dia tak ingat kita. Dia tak ingat kita. Sebab tu kita kena ajar. Kena ajar anak kita pergi kubur. Dia mati kena mari deh. Ah, kena mama mendemam mati kena mari sini deh. Baca Fatihah, baca kulu koma deh. Ya gitu kita royak belalai dah. Tu nak buat contoh bagi anak kita. Dia kita tak gi hari tak pada, tak nak kecek lah. Anak kita akan tak gi kubur kita. Tu tebal-tebal hari mati ya. Hari mati tu tebal-tebal nak ya tu. Ha sebab tu kita kena buat contoh dan tauladan bagi anak-anak kita. Nah, ha, kena buat contoh dan tauladan bagi anak kita. Yang keduanya su'ul khatimah. Gapa maciu? Su'ul khatimah. Di antaranya ialah orang deraka kepada dua ibu bapa. Tidak. Anak yang deraka dua ibu bapa. Terai-terai mati tak comel. Mati tak molek. Apa ni? Su'ul khatimah. Ciwi dia sutai tak molek. Kerana apa? Kerana dia deraka kepada dua ibu bapa. Orang deraka ke dua ibu bapa, tak sah angin-angin lah kata dia masuk syurga. Neraka tak dunia lagi dah. Ingat molek, ingat molek, ingat molek. Nak royak ni, benda penting. Siapa dia ada deraka ke ibu bapa? Baloh dengan mek. Tekai dengan mek. Nyupoh ke mek. Kata ke mek.
Wak kasar kemek, cik. Maka orang ni, terdiam prom, boleh bela-bela dah kena melaka. Neraka cat-cat neno, 100%. Ning anak hak neraka ingat mulai. Tuhan marah sungguh. Tuhan murih sungguh. Nabi kata, hamba-hamba Allah Ta'ala yang neraka di dunia ni, Tuhan boleh pelewak di azab akhirat esok. Buatlah jahat petang-petang dunia ni, Tuhan tak buat gapo. Mu curi peta kau, curi nyur kau, curi gapo, duk kecil-cil. Tuhan tak tunjuk. Makan kenyir, gemuk, kembung. Tapi Nabi kata, siapa yang neraka kepada dua ibu bapa, Tuhan tak kerah dah. Tuhan balas kat dunia lah dah, bayar kis lalu dah. Hani ngaya ada. Sampai orang dia aku dulu apa, buatlah apa nama, tak. Apa ni? Tak jaya. Buka kedah-kedah mampu, kedah rocek-rocek mampu, jual nepisai, curi, koli, demo. Ngaya ada. Buatlah apa nama, bu. Kalau perang beruk, beruk dikit, tuan sendiri. Tu ngaya kata orang dia aku dulu apa. Sebab tu lah kita ada ibu apa hari ni. Siapa dia ada malam ni, mek dia ada, kita mati tua dah. Pagi esok peluk dia pagi. Cari dia pagi, mek kita. Peluk dia pagi, belum nak pergi kerja. Utamakan ibu bapa kita. Kita siung pipi mek kita ni, lebih baik daripada kita pucuk Hajratul Aswad di Mekah, di Bucu Baitillah lagi. Kita siung pipi mek kita. Tu nak ayat itu. Kita pergi Mekah kacau lah. Duk buruk. Gapo nak kucuk Hajratul Aswad. Di Bucu Baitillah tu. Allah, Allah, Allah kacau. Baik siung pipi mek kita lagi. Pagi-pagi nak ayat itu. Hani. Siung pipi dia. Siung tangi dia. Kita peluk mek kita. Gapo kita kena kata ke mek kita. Mek, maaf kita kata mek dia. Mek, maaf kita atik mek deh. Hak tu lah mulut kita kena ucap. Mek, kita sayang ke mek. Mek nak makan gapo pagi ni mek. Mek, maaf kita mek deh. Mek jadi nak sipel lah oleh hati mek. Apa hak kita tukar muda warung-warung gitu mek. Kita berhilah ha, kerah perut kita mek. Takut mek terasa nak sipel tak pakai hari ni mek. Kalau mek wala gotu kita tak masuk surga dah mek. Mek jangan tinggal mek deh mek. Mek maaf kita mek deh. Maaf lah mek kita mek. Mek maaf kita mek banyak-banyak. Hati nak royak kata kita anak. Peluk dia. Nak pergi kerja tanya nak makan apa. Nasi belauk ke, nasi daging ke, nasi kerabu ke. Katalah apa nama buka mek kita. Belilah kita. Wak wi mek kita puncai. Suka hati. Jangan wak wi mek kita noicai. Siapa mek kita tu be air mata sakit hati dengan kita. Kita kata gapo tapi sakit hati kerana kita anak dia. Kadang-kadang nak yata anak ni. Wak kasar dua ibu bapa. Bila mek sakit jadi amapak, amapruk. Nyakit lembek dah. Anak kadang-kadang nak yata wak kasar. Mek kata nak berak. Dia pun kepong mek dia kita lubek. Ha, oh, tak ni berak dah. Tak cekak dah tu tinggal. Oh, apa kali berak salah. Ha, duk. Kain nyetok mek dia di lubek. Aduh, mek sakit. Jangan buat derah lah. Mek sakit. Mek dia. Gitulah yang mek dia sakit. Anak dia kanya buat tu. Nak tengok neraka. Neraka, neraka, neraka. Ning ingat molek dia royak ni. Ni. Semua ni ciwi kita berlaku ni. Amo demo ni. Lebih-lebih lagi orang yang ada dua ibu bapa lagi. Masih hidup lagi. Kena berbuktilah kepada dua ibu bapa. Wak molek. Wak jasuh molek. Wak dia punca. Jangan wak dia teriak dengan kita. Jangan wak dia tu siacai dengan kita. Jangan sama sekali. Mek kita kena peluk. Mek kita kena puja. Adalah syurga di bawah tapak kaki ibu. Kalau kita tahu imu masuk, tak masuk, meneraka lah anak. Oh. Hani ingat molek.
Amo ingat orang budak tino sore lari ke mek. Budak tino sore lari ke mek. Bila mek dia ngepek, dia ada dua beranak ni ya. Bila dia mek dia ngepek, dia lari. Isi kain baju dalam beg. Lari perak tak pergi ke mana. Lama-lama banyak tahu mek dia sakit. Mek dia duk minta nak tengok. Duk tanya orang kampung. Ya tak ada gelik eh. Mek kuasa nak tengok ya sekali. Kau tu ya sakit rumah lagi. Sapa 2-3-4 hari. Gi mau sakit budak sebut itu. Orang kampung tolong tunggu. Orang kampung tolong tunggu. Dan sebut itu. Tak klik kau ya. Masa mek nak tengok ya sekali. Demo pun cari. Tanya khabar. Jumpa anak dia. Duk sewa rumah. Duk kerja. Noyak tu. Orang pun telefon dia senyap-senyap. Kata mek mu sakit ni ya. Kalau nak klik, mu klik lah. Mek mu duk sebut sangat kamu. Baru ni dia duduk rumah sakit kau 3-4 hari. Dia duduk sebut tanya aku. Aku tak tahu tempat mana mu. Hari ni aku tahu dah aku bertelepon kamu ni. Klik lah. Dia nak tengok sekali tak apa dah. Ni dia duduk sakit ni. Aku duduk dengan dia sakit ni. Dia duduk sebut berapa kali dah. Orang nunggu tu. Kaya sebut pula. Alah pasal nak tengok ya sekali. Tak ada 4-5 hari masuk ICU. Masuk ICU mula-mula tu tak apa lagi. Boleh lagi duk kecek. Siapa 3 hari sana tu. Suk dah. Tak boleh kecek dah. Belum tak boleh kecek dia sebut dah sekali. Ya ada klik eh. Mek nak tengok dia sekali. Lepas pada tu sebuah tengah hari. Tak boleh kecek dah. Tak boleh kecek dia sebut dah tu. Air mata dia. Air mata yang nilai dikati. Untuk tidur. Nilai. Tapi tak boleh kecek lah. Tak boleh kecek lah. Dia ni telefon ke anak dia. Ya. Mu nak klik tak ni. Tapi kalau mu klik pun tak boleh buat apa dah. Mek mu tak khabar apa dah. Tadi dia sebut lagi nama mu. Kau hidup khabar ni tak khabar apa dah. Kamu tak klik. Tak klik lah. Tak klik maksud. Ning anak noya. Tak klik maksud mek dia nak tengok kali terakhir. Baloh dengan mek. Allahu Akbar anak. Mu tak ingat kau mek mu beranak kemu. Mu tak ingat kau mek mu mengandung kemu 9 bulan. Susah dan payah Allahu Akbar. Duk belum mengasihi malah. Dan mu demi pukul 2 malam nak mulik lagi. Dan mu demi siapa mek pun demi juga. Tapi la ilaha illallah mu tak ingat kau mek mu. Tak kelik maksud anak. Hati mu buat dengan gapo. Hati mu ni buat dengan batu ke gapo. Ha ni oya. Kita boleh share kata orang lagu ni tunjuklah ahli neraka. Tunjuklah lah dah. Siapa dia nak tengok ahli neraka tengok ni dah. Ni tak asal lagi sikit lagi minta orang mati ke. Masuk neraka lah dah. Hani ingat molek besar sekali nak ya. Besar sekali. Inilah kita didik anak kita nak jadi anak yang soleh. Anak hak tak sik, tak sik widerako kepada dua ibu bapa. Hani nak ya. Maka anak ninglah nak bela kita di akhirat esok. Ning dah. Kadang-kadang anak dah peling semelih me. Lah, kita tahu belaka dah. Ismelah mek la ilaha illallah. Ano nyawi pisah ke mek. Tu ya hadiah beli pisah sebilah ke mek. Mati mek, mati. Darah tak sejak semelah mek dia ni tekak. Kalau mek ya tahu gitu. Mek ya rembah tanya orang mapuh kerah lama. Ning masa anak celaka no ya tu. Ning noya tak boleh tengok. Sebab tu kita nak didik molek anak-anak kita. Ning kita nak didik molek we anak kita. Nak we comel anak kita. Ha ni, hormati pada dua ibu bapa. Dengan masyarakat pun lagu tu lah.
tu bawa anak jola. Kita boleh tupai dunia dan juga akhirat. Haning ibu-ibu, ayah-ayah, nak ayah kata, pentingnya kita hidup di hari ini kena jaga molek. Kena jaga molek. Ha, belakang depan kita, kiri kanan kita, kena tengok molek. Karena benda ni ni, benda penting di dalam kehidupan kita. Dia tak ada benda ni habis. Tak ada dah. Gapo yang nak tolong kita, tak ada dah. Ha, tu nak ayah tu. Satu, orang dalam kubur. Kita dalam kubur sebagai orang tua. Anak tak mati lagi. Duk tunggu doa daripada anak. Duk tunggu sedekah daripada anak. Pas pia nak sedekah. Tak kaya orang kapur nak sedekah kita. Tak kaya orang kapur nak doa kita. Anak kita tu. Sebab tu hari ni kita sebagai anak dong. Mek kita tak tahu dalam kubur tu. Mek kita dalam kubur kita tak tahu tak tahu apa tengok. Kalau dia bernikmat, kalau dia duduk sedap, alhamdulillah kita. Tapi kalau dia duduk kena azab, kita tak dengar, dia duduk tepik, dia panggil kita. Adik ya, tolong mek katik, adik ya. Adulah, mek sakit, adik ya. Aduh, dia kena godeh di muka dan naki. Dia kena seksa dalam kubur, kita tak dengar. Sikit lagi kita pula duduk situ, tempat nesel tu. Kita ngepek kanak kita pula tak ingat kita. Lagu tu lah kita kalau kita tak jaga di awal-awal. Sebab tu anak kita kena ajar di hari ni. Kita sebagai anak mek kita tak nanti lagi. Kita kena ingat ke mek kita. Haning ingat molek tu yang kedua. Yang ketiga. Nabi kata. Su'ul khatimah apa nama? Mudminu khamrin. Orang mabuk. Orang mabuk ni moci-moci tak nak kecek lah. Sutai tempat duduk dia dalam neraka. Hak ni kita bimai warung-warung kita. Rumanjo-rumanjo kita. Ah tu. Anak kita hak besar-besar dah. Hak duk peling tu. Kalau duk gaduh duk sambil dengan benda mabuk. Mati dengan dalam mabuk. Neraka tak tubik-tubik. Malaikat hadis tu kata nak illa an yatubu, malaikat mereka itu bertaubat kepada Allah Taala baru dia boleh misik kausawan, baru dia boleh masuk syurga. Kata lagu tu tak ada mimi ukat kausawan. Oi mabuk, Nabi kata mudminu khamrin, orang yang mengekali mabuk. Apa mengekali mabuk? Orang tu mabuk sokmo tak ada lek lagi. Mati dengan lagu tu lah. Haning ingat molek benda besar kita. Dia tahu benda ni kita sabuk perut dengan anak kita. Karena budak lah ni kita tahu belakang. Dia peling dia jadi belakang. Dia masuk habis Cina, topek, gapo habis. Tu nak ayat atas hari ni anak kita. Dia tak bukan tak kenal ibu apa tak. Dia semelih ibu dia. Dia takir pok dia. Ingat tak? Tu. Dia kalau kahwin, takir sini. Anak takir, pok dengan bajak bom. Palon. Tak hati. Nah. Kalau dia ngebuk mati. Dia mau sakit dua je. Darah tak sejak, mati. Tu nak ayat ibu-ibu, ayah-ayah hari ni. Ni kita yang masalah kita hidup di dunia hari ni. Hani noyak tu didik, penting didik ke anak-anak ni. Penting didik ke anak-anak ni dah ni. Sebab tu lah kita pesan semua, perak semua. Cerik-cerik royak semua. Dek yang lebih lah, dek besar iso, dek ngaji, dek cara ngaji. Dek ngaji molek, dek semaya jangan tinggal, dek. Tu anak kita tu royak semua, royak semua, royak semua. Ni kita, kalau tak ada tinggal, hak ni habis. Ya kita ni anak ya dah. Anak peninggalan hak kita utama sekali. Walau kita harta ada. Tapi kalau orang tak ada tasarruf ke apa. Tak ada jadi ke apa. Mereka dia mau ambil harta kita tu akhirat kita. Ha tu lain. Kalau anak tak guna benda lah. Tak ada. Anak sendiri pun tak pakai. Harta kita pun tak ada pakainya jual dia habis licin. Ha ni nak ayat tu. Sebab tu.
Orang mabuk ni ingat molek. Orang mabuk dia ingat molek. Mabuk, mabuk. Tak ada kira jenis mana. Si kong roi ke, pek kong song roi ke, tak ada kira. Orang ni panggil tak boleh memisit kau sawan. Hanya royak, amu royak malam ni dah. Lepas tu kena payayam. Kita kena payayam leh. Kita kena usaha nak melepaskan benda tu. Supaya kita jadi ahli syurga Allah Ta'ala. Kata begitu, kita jek tang. Anak jek tang dengan dua ibu bapa. Ibu bapa tak kala syurga, dia hadap ke cabai neraka. Ning no ya kata kita. Pedah apa? Pedah apa kita? Haning ibu-ibu ayah-ayah. Yang kepaknya apa nama weh? Yang kepak. Menyakiti jiran, menyakiti jiran. Hak ni pun besar juga. Kita pandai mudah ya. Kita pandai rendah perih ya. Dok benda ni besar. Benda ni besar sekali. Menyakiti jiran ni. Kerana menyakiti jiran ni tak boleh masuk syurga. Tidak. Siapa dia menyakiti jiran, cedek belah-belah dalam neraka Tuhan. Cedek bila-bila masuk neraka noyak tu. Ni menyakiti jiran. Ha, apa kita? Patak hari menyakiti jiran. Apa jiran? Rumah saudara-saudari kita, hok keliling-keliling kita. Rumah berhampiran dengan kita. Orang duduk dekat dengan kita. Apa yang kita lakukan, dialah orang panggil, orang tahu mula-mula. Ha, ni jiran kita. Kena jaga, kena jaga. Kalau demo tak jaga, demo neraka. Kalau kita tak jaga, kita neraka. Dia menyakiti kita, kita tak. Ha, dia neraka. Kalau kita menyakiti dia, kita neraka, dia tak. Ni jirai tetangga, noyak tu. Ingat boleh. Lagu mana bapa menyakiti jirai? Lah, tak tahu lagi ke. Buat dia sakit hati. Buat dia sakit hati tu. Rumah tepi mah kita tu sakit hati kita. Kena kita dah buat dia. Buat ke apa? Jamai tahi kita tu penuh. Dia tu baik yang blek. Kita pun buat lorong masuk. Kalau pagar dia masuk ke rumah dia. Dia tidur malam-malam lah. Supaya tidur dalam jamai tahi lah. Kita buat tak karik ya. Hawa jamai kita. Dia ni gak makan nasi tengah hari pun mutah. Ni kita sengaja sengelain. Air tahit jamai kita tu duk masuk ke rumah dia. Padahal hari yang lain boleh. Ha, ingat malak tu salah satu juga. Atau pun siapa dalam lami kita rumah kita. Lepagar kita. Tengok tuan rumah ni tak ada. Cokeh. Masuk lepagar dia. Pempuh sana dia putih. Dia cucu pun tak ada. Biar ada cucu kita. Pempuh cucu kita, anak kita duduk dalam pagar dia. Dia klik mari ngiling tengok. Oh. Puak ninggal. Ha. Tengok. Pempuh dia cerak-cerak tengok. Tengok dia mari tahu dalam pagar kita tengok ni. Tidak. Ingat. Orang buat lagu tu neraka. Ni royak ucat-cat hal dah. Pelepas nyur, tak ada ribut jatuh dalam pagar kita. Lacar tu dalam pagar dia. Tu royak tu. Apatah lagi kalau kita pergi maki dapat tangga dia. Kita betul tak betul kalau kita berani. Kita lebih. Gira maki dapat tangga dia. Cerai. Masa puak bengong tak nak otak. Ah, dia pun bengong. Apa nama ni aku ni. Apa ni? Gapo tu dia kata kat ambo gapo. Buat tak tahu ya. Tidak. Gidup maki. Neraka. Dia tak tahu ke mana kepala ekor datang kita gidup maki dia. Ingat molek. Kalau dia boleh sungguh kita ni orang salah. Neraka. Nabi Royak tak bahu syurga. Tak bahu syurga macam tu. Apatah lagi kalau kita khenak hak dia kau tu kau ni. Khenak. Oh, tak boleh lah kita. Oh, deki dengan kita. Oh, nak ayat tu.
Kita deki dengan dia ke, dia deki dengan kita ke. Kita ni deria, kita pergi cabut deria dia. Kita pergi cabut, kita kahwin dia. Haa, siap lah. Siap nak yata, ingat molek. Ingat molek. Ingat molek, ingat molek. Supaya juga, kalau dia ada gapo kita duduk jajah hadiah. Ya cucu dia duk ngaji di surat tu, perut besar 3 bulan, klik nak beranak dah, tak tahu tu lelaki duduk di mana. Ah, kita tahu kat duit jajah selalu. Geduk bisik tepi rumah tu, bisik rumah tu. Geduk, ya Allah, aku sorai. Tahu dia duit, ya Allah. Oh, klik perut besar, golek. Ah, geduk bisik. Siapa tak tidur tengah hari? Geduk bisik. Tahu habis tu di kampung dia ada kusna. Ingat molek mung deh. Murak menyakit kijirai. Geduk jajuh hal dia. Tak masuk syurga. Hal ni. Pas benda ni banyak sekali ni. Beri kecek hal orang. Jajuh orang. Tua sakit hati dengan kita. Kita dengar benda lagu tu stop. Beradu. Jangan duduk taitan. Goyak. Kalau tu lelaki kecek. Remung. Apa tu kecek hal orang? Ha, kita kena tegah untuk lelaki kita. Kalau bini pun apa? Weather, weather kata ni. Allah, memang gacok lah. Tu dia tahu dia tu. Habis licin tu tahu tu. Nyawa pergi belakang tu. Eh, tahu ti sungguh memang. Dia kat ngang dengan ngajar. Sekali apa tu, apa ni. Ngaji sama tu. Tu tak nak berubah. Tak buk memang. Ada juga lagu tu. Ngaji ni kau ikut mana orang ngajar. Pergi belakang. Tapi tak berubah. Duk mengupak orang situ. Sedap manis kecik hak orang. Kecik hak orang tak lama. Dia bidah peng lah bidah kita. Tu. Hari ni kita suka anak demo. Sekali lagi orang suka anak kita. Hari ni kita suka tu lelaki demo. Sekali lagi orang suka tu lelaki kita. Hari ni kita suka bining demo. Sekali lagi tu have bidah. Kita boleh suka ke bining dia. Hari ni nak tu tu have yang bidah lalu dah. Benda ni. Sebab tu tahu gabung nama. Stop. Jangan. Demo koyak dengar je sudah. Cukup tu dah. Wak tak tahu je. Dia kata, eh, demo tahu dah. Atau dia tu lagu tu semua. Eh, tak tahu kau kawan. Tak ada padu. Tak ada padu. Ha, demo tak ada wasa je. Ya. Wak wui demo murid. Ha. Ha, tu kita jawab. Ha, molek sekali koyak. Tu baru kena nidak. Gena, 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 gena. Tu eh. Tunggu tak mengenai. Allah, tobak kenapa? Nah, tobak kenapa tangga tu? Nak tengok? Puak ya. Eh, puak ya lagu tu berlaku. Ah, buat puak dia lah. Lepas tu, dia bilang, Mek ya itu berlaku tu juga. Kau muda-muda tu. Anak sulung tu, anak orang lain tu. Tidak. Allah sedaklah. Neraka. Ni jangan duk jajah moci-moci. Ingat molek sama royak. Ingatlah kita tak ada dah. Hati kita terlitah benda tak molek. Kena istighfar dah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Ingat royak. Islam tak lari sungguh. Royak tu. Islam lari sungguh. Benda sikit lari dah. Kita duduk tepi tembok tak dengar. Orang okay, lalu syung. Aduh gemuknya. Aduh gemuk dah bini dia dah. Tu lelaki helah ya. Nampak bini dia peluk tu lelaki lah. Lindung tu lelaki. Talih dosa, 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 dosa. Kena tak? Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Haa, tu nak ayat tu. Talih dosa tahu tu. Apa tak lagi kena jajah hak orang. Hani ingat molek, ingat molek, ingat molek. Ni di antara orang panggil su'ul khatimah. Su'ul khatimah, nyakit di jireh. Pah, hak bahasa pahera kambing lepas tanam kecek. Tua kambing neraka mula-mula. Tak kira mana pun ya. Kapun ni ke kapun mana ke hak pahera kambing lepas. Pahera lembu lepas. Duk makan anak getah orang, duk masuk pagar orang kosi. Neraka tak minta maaf ke tuan. Kambing pun sepatu juga. Lepas kambing dalam kampung. 4-5 ekor, 7-8 ekor kambing dia.
Tak ikat. Malai-malai ni kau jajak kau tepi tangga ke. Duduk-duduk. Tu no ayat tu. Dia kata kambing siapa tu tak ada tidur lagi. Pukul 12. Pukul 12. Tu boleh dia baru bangun dah tahu dia tu. Tidak. Meja-meja je orang nanti kabur naik tadi. Berok yak beritai bagi esok. Kena sapu tahi dia pula. Ingat molek masuk neraka deh. Tu no ayat kambing no ayat tu. Apatah lagi kalau makan barang orang. Orang tani anak bunga, tani mi orang kat tepi-tepi rumah tu. Habis dari kambing kita. Kita ada ikat kambing. Pukul 2 malam, pukul 3 malam duduk. Tengok bagi esok rating saja. Tengok anak bunga kita rating saja, macam-macam. Tidak. Neraka tu yang kambing. Ini noyak tu. Tu ingat molek. Kadang ada kucing. Kucing. Kucing jatuh. Ingat molek kita pegang kucing. Kita tengok molek. Kadang-kadang nyetai ke singai orang habis licin. Itu tindih dengan lesen sama dah. Pukul 2 bunyi gegong. Buka berita dapur tengoklah. Duk terguling buyuk. Tudung duk suku. Bunyi kuah cerek-cerek-cerek. Hok pak kata tinggal sekata. Tengok cuk lagi. Kucing biar. Tahu dah kucing Datuk tu. Tua Datuk tu tak mari minta maaf kepada pada tua ikan singet neraka. Neraka. Semua juga kambing. Kambing dia makan tu. Tengok-tengok malam makan. Nak bunga demo molek-molek tu. Beli 3-400, 4-500. Dia makan bunga demo. Pagi esok nak tua mari. Maaf dia. Oh, kambing kawin tu makan. Oh, dia mau boleh minta maaf lah. Kawin dua pocuk lah. Baru ni 800 beli tu. Baru je nak tubik bunga habis licin. 2 kali bunyi. Habis. Tinggal rating. Ni makan pula dah. Tak sedap. Kena bayar. Saya kata bayar. Baru lepas noyak tu. Kerana kita menyakit tijirah. Noyak tu. Kena bayar. Ikutlah kamu nama. Serhati dah aku tu ikut. Serhati kadang-kadang. Tak berok dapat rumah tuan dia. Nak berok kena rupuk saja. Rumah dia ni kalah. Pagi-pagi dia. Dia sapu licin. Tak payah tangga rumah dia. Mari ni. Mari di sehati kita pak beranak. Jatuh seko pala kutu. Gebeg-beg-beg-beg cerik. Itu yang kata nak. Kita tak ada sehati ni. Sehati dia mulai ni belakang tu. Tak ada arah lah. Kita enggak pagi hari lepas subuh tu menyapuh dah. Kita tak boleh siapa-siapa kok. Tengoknya mari duduk berok tu. Tak berok pun dia. Tidak. Tua sehati kena minta maaf ke tua. Ke tua rumah. Maaf we sehati kawan wak geno deh. Ngoyak kita royak je tak dengar. Sehati kita royak cekak dah jangan hidup. Menjangan hidup berok lah dapat memotisung tu. Dia murih. Tak hirah sehati kita. Tidak. Kenapa minta maaf? Tu. Ngoyak tu. Kerana benda kita. Ikutlah apa nama pun. Kalau musim wah duriye, jaga molek wah duriye. Hagenu. Takut menyakiti jirek. Kita ada wah duriye. Wawi hedam nestan. Gi baru ni ulapai putih macam mah. Duk perih lagi tu. Tak rasa orang lek takar tak lokoh. Tapi kau lebu dah kali bau wak. Dia bangun kucing mah dia pun. Orang sakit hidup-hidup. Di bawah duriye kita. Tu kemarin dulu dah. Berapa hari dah duk bau duriye.
Dia dah harap-harap kata sapalah dan dia mau belah kat sebelah tak apa dah. Kita dah belah kena hala dia. Hala. Kalau kita makan puluk, kali dengan puluk, kali dengan sate. Ha, orang dia boleh sulah tak dalam aku tu. Tak apa dah. Ha, jangan tak bui ke dia. Nanti menyakiti dia. Dia nak banyak tahu, banyak malam dah, banyak hari dah. Dia tahu kata rumah kita ada deria. Hati dia dah harap-harap kata dia mau bagi boleh makan. Tiba-tiba hari kita belah. Kita tak bui dia nak makan buat kita saja. Belah berang. Tak bunyi. Bup. Dia rumah dekat tengok. Tengok. Aloh. Ha. Pasal lu besar pala lutut. Eh besar berkali ulah dia ni. Hati dia tak ada lapar ke diri eh. Kita tak ada uing dia. Duk togok buat kita. Tak sungguh dia. Kalau Mekah lagi sedap lagi ni. Bahawa. Tak ada. Harapan ke dia. Ingat. Ingat. Neraka. Ha tu nak ayat tu. Tu di segi makin ni. Amba royak nak uing paham belakang. Amba royak nak uing cacin belakang. Kata benda ni tak alih. Kena jaga jirah. Tak boleh buat dia menyakit hati. Haa, tu nak ayat tu. Tu ingat boleh lah. Kadang-kadang kita puluk. Puluk gaunyo. Pagi-pagi tu. Tekoh nanok tak apa puluk dia tak bahu. Pia kukunyo dia bunyi keruk, keruk, keruk. Keruk, 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 keruk. Korek hak jamin mana tak tahu lah. Korek dogo lah. Keruk, keruk, keruk. Bunyi suara. Dia pun dah, berkali puluk gaunnya apa pagi ni. Takut, cing. Haa, kaya kering dah lah. Haa, awak ni nenau dah lah. Dia yakin kata, demo tu puluk pagi balik. Puluk gaunnya pagi ni. Tu telak elia dia dah. Tengkong dia. Haa. Kita kena bus makuk dia, bunyi oleh atas. Kaya kering dia keletas. Sekor atas tu. Alolah. Baru kita lepas. Kalau kita nak makan sama kita tak bagi Allah kita. Nyakiti dia. Oh, tak khabar kita. Dia nak dati telah elio. Kita nak makan pun kita. Dia nak puluk panah. Ah, puluk panah bergaduh selanjutnya. Gau nganyo. Coba ikan kering dekat bahu mak. Ingat. Tapi tu kena ayak. Kena ayak. Nyakit ti jirat. Dia pun teringat. Ha, tak boleh sungguh. Eh. Boleh makan hari kita. Dekat neraka. Dia ingat dah. Kalau orang ngaji, kena ayak tu. Kenapa? Dia menyakit ti jirat. Ha tu nak ya. Ning keadaan kita hidup hari ni hok duk dilandakan dalam masyarakat kita. Ketik tak? Hok banyak duk jadi dalam masyarakat kita kena proses dah hari ni. Ha ni. Bukan rajin wa amal saja, kena proses benda-benda tak molek, benda tak comel ni kena proses belako. Baru dia jadi sepenuh kita. Jangan ingat atau kita semaya, kita wak go tuak go ding, tak ada gapo dah ikut kulah. Kuna makan pak banyak mana sehari pula ke mana. Tak boleh. Kena jaga perasaan orang lain. Ning orang panggil ugamo Islam. Tata cara dia lah Islam. Susun ni ugamo Islam. Sesama saudara kita, tak boleh kita buat nyanyo. Tak boleh kita buat dia tu susah perasaan dia. Ha, susah hati dia, tak boleh. Kena jaga. Siapa dia jaga, lepas. Siapa dia buat orang huduh, maka dia dapat neraka lah. Ha, ni ibu-ibu, ayah-ayah, noyak tu. Inilah pesan ni ambo pada malam ni untuk adik kakak kita di Rotan Batu. Kena perak lah benda ni. Kena cari, kena uya di molek. Kalau puan kita semua malam ni nak masuk surga dah tak ada, kita kena utama ke benda ni. Tadi ambo ayah semayah. Semaya kena utama sekali noh ya tu. Tak ada dah. Ha, semaya. Jangan deraka dua ibu bapa. Tu noh ya tu. Jangan mabuk.
Jangan menyakiti jiran. Bau kita duduk dalam sangkum masyarakat, kita seni selalu dah. Mung jaga ku, ku jaga mung. Mung jaga rumah mung, aku jaga rumah ku. Mung jaga anak mung, aku jaga anak ku. Ha, tu barulah comel. Barulah kita dapat kejayaan, ayat kata. Hasil ni, ayat ni. Kata gitu, kita tak nak jalan kita. Tak nak jalan, kita nak jalan titi surat al-mustaqim. Karena kita nak pergi jauh lagi, wajib. Oh, jauh lagi, jauh lagi, jauh lagi. Duduk di kubur, kita tak tahu berapa ratus tahun. Ni orang di kubur dah, tak cek, tak nyi kita di kubur dah. Cik kita, mek kita ni duduk situ dah berapa tahun dah. Dia mati sampai hari ni berapa tahun dah. Kita sampai tua dah gigi hari ni dah. Gigi lu habis dah kita tua, dia mati lama dah. Kita nak duduk situ pula, anak kita pula gati. Berapa tahun pula kita, nak boleh kau kemak esok nak yang lama mana di kubur. Sebab tu kalau seni lah kubur seni. Kalau tak seni ke Allah, nak bertepik lah. Nabi kata supaya orang lemah air dah orang dalam kubur. Supaya orang lemah air lah. Kenapa orang lemah air? Tolong, 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 tolong. Siapa yang nak tolong? Anak dia tu lah. Pakai lah nak tak pakai. Hanya yang derita lah kita. Maka air mata tak ada bukti radu. Sebab anak so, nak yang kata. Hanya ibu-ibu, ayah-ayah malam ni. Abang rasa cukup lah. Dah. Haa, apa ni tazkirah kita pada malam ni. Supaya kita tak lalai dengan ugamu. Supaya kita tak lajukkan perbuatan kita. Jangan buat orang-orang, jangan buat zoling kepada orang. Jangan buat orang-orang tu menyakit, apa, sakit hati dengan sebab kita. Jagalah ibadat kita. Sepenuhlah ibadat kita ikhlas dengan Allah Ta'ala. Jangan buat main-main di hari ni ayat tu. Kerana masa tak ada untuk nak main, tak ada dah. Kerana masa kita nak main, tak ada dah. Kita tua dah. Nak main ni masa kita muda-muda boleh main lah. Hari ni kita tua dah macam-macam. Oh, kena paling tengok lihat belakang kita nak pergi mana. Nak pergi mana kita ni? Bila nak pergi ni? Tahu ke tak? Kata Malikil Maut dia mari tengok kita 70 kali sehari semalam. Ni, nak selama kita duduk sini berapa kali dah Malikil Maut ni? Mari tengok amal, mari tengok demo. Semua mari tengok belakang. Ni, 70 kali sehari semalam Malikil Maut. Malikil Maut, orang melekat ambil nyawa kita 70 kali. Sehari semalam, jisipsi, syomun. 70 kali mari tengok. Tapi tak apa, tak sampai ajar lagi. Bila sampai ajar, dia duduk di rumah kita. Dia turun situlah dia. Satu romongi duduk situ. Tunggu nak ambil nyawa kita. Bila dia ambil dia buat lain siap kita. Maka hari itulah apa panggil kembali ke rahmatullah. Apa panggil kita orang mati dah. Bilalah kita ni mati dah. Maka tunggulah orang nak mandi kita. Tunggulah orang nak kapal kita. Maka hari itu hari sutai kita duduk dah dunia. Lepas pada tu tak mari dah dah dunia. Tak klik dah rotai batu. Tak tengok dah anak kita. Haning ingat molek moci-moci tak ada dah. Ni ciwi kita hok tejing. Ni hok sebenar kita nak pergi ni. Ingat sana kalau seni-seni paksu. Nabi kata, hei sahabat aku. Bila mu seni dalam kubur, itu tanda-tanda kata mu nak seni lagi ke datang. Tapi kalau mu masuk kubur, mu kena seksa dah. Kena duk rodet dah. Kena duk piak dah. Maka itu tanda-tanda mu nak pergi. Akhir muntujung ke dalam neraka. Susah. Apa kita nak tak kita ni? Daging dengan kulit kita ni. Kalau kita nak cobek ni. Boleh tahan dengan api neraka ni? Boleh tahan tak? Tak usah kat api neraka ni. Api isap rokok je. Api ni pun locak. Tak ada tanah locak dah. Neroyak tu tak tahan kita. Pas Nabi neroyak orang kena bakar dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyazukul azab. Nah, Tuhan kata dalam Quran, kullama nadijat juluduhum, setiap kali api nyala makan kulit kita, bau makan kita, nadijat juluduhum, masuk habis kulit-kulit kita, luruh blok 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 blok.
Tak tahu tak perut duduk mana, pak punggung duduk mana, kepala duduk mana. Hacu. Boh hacu tu saya kata kena. Badalnahum juludan ghairaha. Kami ganti kulit lain pula. Jadi tu hem, jadi kita kulit lain pula. Lagu tu lah. Pasal apa Tuhan jadi tu? Liazukul azab. Supaya kita rasa tuam toraman naik naruk. Nanti kita rasa pedih sakit dalam neraka. Nabi kata Tuhan hidup makan lagu tu. Sejak 100 kali. Jadi 1 kali tu. Tu no yang kata banyak tak banyak. Dalam sejak 100 kali mencium-cium. Lu, adulah, tersirah. Senyak tu kan haju. Dusta tu yang jadi pula. Bung, adulah, pergi dah. 70 kali sejak. Pacekak gitu lah neraka. Allahu Akbar, janganlah mimpi neraka syurga. Syurga kita mimpi tak apa, syurga kita minta tu yang. Neraka janganlah buat kita nak jauhi. Allah, kita orang sepak pun tak tahan dah. Orang penyak hari ni tak tahan dah. Apa malaikat nak penyak kita dalam kubur esok? Muka ada naki duk tunggu nak penyak kita. Tuk nak naki duk kubur tu. Orang kibuh kita bila situ yang tanya kita. Man rabbuka wa man nabiyuka. Wa ma dinuka wa ma qiblatuka. Haning no ya atau kita disoal, ditanya sikit lagi dalam kubur. Boleh tak kita jawab? Kalau jawab tak lepas, makan napa lah macam tu. Duk situ dah sampai ke mak esok, duk tanya. Tanya godeh. Lagi tak lepas tu godeh situ. Tu Nabi kata dalam satu kubur. Yang Nabi duduk di Madinah dulu. Nabi gizarah kubur wakil. Nabi tengok seorang kubur. Tu Nabi tengok, kata orang ini dia kena seksa ni. Ni 10 tahun dah Datuk ni mati ni. Tak ada selesai lagi soalan muka dan nakil. Hani makcik-makcik jangan buat main-main. Jangan buat main-main, bukan puluk pengak ni. Ni nak yak dunia, nak beringat mulai. Pas hari ni dia mau boleh jawab lagi. Kalau tu nak nakil, kalau mati malam karir. Mati malam karir ke mati subuh karir. Tak ada dia belajar lagi. Boleh jawab dah soalan tu nak nakil. Hani nak yak, dia tanya. Dia tanya belakang, bukan tanya emak. Puak kita tanya belakang. Cik Sak, apa ni, bocik-mocik ni. Tu nak yak, dia tanya belakang. Dia mati sok. Kau tanya, wama imam muka. Siapa dia imamu? Nak jawab apa, cik? Nak jawab ke apa? Nak yak tak? Imam pun tak hati lagi. Dia duduk sejik. Dia nama Wiwi. Orang nak panggil nama Wiwi. Boh! Papa dia melekat dah. Apalah Wiwi? Apa tanya imam-imam? Pio lagi. Ning no ya. Dia tak ngaji makcik. Benda ni tak ada jual kedai kopi. Ada jual dia balasah di sejik. Tu no ya. Tu melekat dia tanya. Waman ikhwanuka. Siapa dia saudaramu? Kau ya, ambo 5 beradik. Duk bakok 2. Lepas tu duk Kuala Lumpur, duk jual Listerine so. Lepas tu hajai. Lepas tu ambo, ambo mati dah lah, tak hati lagi. Boh! Ham, tanya saudara. Saudara dia beradik. Ha ni, tak reti no ya tu. Wama qiblatuka. Mana qiblatmu? Lek jatuh. Ledak lalu dah. Haning nak ayat tu. Tak kena jawab tu. Kena ngaji makcik-makcik. Oh, nak ayat tu. Allahu Akbar. Ni kita tak ada sedia gapo lagi dah. Tuan nak pergi dah. Ilmu tak ada. Amalan tak ada kuat mana. Tuan nak lelah dah. Baru ni dia kata tak ada siapa dah. Kata pergi dah baru ni. Wujud dia siapa di Anamai. Wujud Anamai. Nyocang-cang-cang dengan gotu dia. Baru boleh nyawa. Tidak ada. Gidah. Ni kita nak ingat molek. Persiapkan kita, mocik-mocik. Jangan buat sedak, jangan buat main-main nak ayak tu.
ni hamba royak ni hak sungguh dah. Hari ni hamba hidup lagi dan mau hidup lagi boleh dengar seekor dua. Hamba uri pesan ni semua. Lagu tu lah hamba pergi royak mana-mana pun. Nak siapa benda ni? Tak si we puak kita masuk dalam neraka. Nak helok puak kita, nak royak we puak kita masuk surga belakang. Hamba masuk surga dan mau masuk surga. Lai surga kita boleh jumpa hari ni pula. Amba demo boleh mari mah amba, amba boleh ke jalan mah demo. Lai surga sok. Tu no ya. Orang jatuh ada nak dari amba ada nak dari. Demo ada bining, amba ada bining. Tu lai surga sok. Demo ada comel rumah demo, rumah amba pun comel. Demo jangok, amba pun jangok. Lai surga sok. Pakak kecek lai surga sok ni pula. Hodok bosan takutnya luruh tengah jalan masuk dalam neraka kok saya lah. Saya kita duduk saing dalam kapung. Nah, kita duduk saing dalam kapung. Kita duduk batu membatu tak tela dia masuk neraka. Allah tengok dia sore tak ada. Orang yang dah berlaku ahli kapung geno masuk neraka tu. Ha kita bimbing lagu tu tak siwi masuk neraka sore habuk. Haning nak ayat tu. Sebab tu kena pakai jago orang dia. Ambo pun royak ni kena buat amal sepatu lah. Kena jaga sepatu lah. Bukan royak demo saja amal sedak dah. Kena mata bahbo tak apa. Minta mati ke surga lalu. Jangan. Tidak. Ambo tak kena waris dengan Tuhan. Ambo tak kena waris dengan malaikat. Kena hak Tuhan. Okey. Tak kena hak Tuhan. Tak nak kena dia Tuhan. Tuhan tak kena siapa dia. Tu royak Allah Ta'ala. Dan para-para malaikat dia. Sebab tu Tuhan saat ni tu panak ngan dia nya malaikat belako. Malaikat belako tak ada orang-orang habuk kerja Tuhan. Panak ngan hok Tuhan malaikat. Alaiha malaikatun ghilazum shidadun la ya'sunallaha ma amarahum. Tuhan kata dalam Quran. Alaiha malaikatun ghilazum shidad. Di neraka esok ada malaikat duk jaga. Malaikat nak jaga tu ghilazun syidad, bekain-bekain juga gagah-gagah. Tu malaikat nak jaga neraka. Tu. Ha, la ya'sunallaha ma amarahum. Dia tak deraka gapo Tuhan suruh dia. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia petibat, dia buat apa Tuhan suruh. Tuhan kata jijak, jijak. Tuhan kata tapak, tapak. Tuhan kata lepaklah neraka bakar, bakar. Tu panak dengan Allah Ta'ala lagi ke datang. Sebab tu kena beringat. Tak ada waris kita di sini. Sini tak apalah. Mutuh nak igat darah. Kita baik dengan cah tu. Royak cah. Klik ambil peri. Tak apa datang dunia. Tapi akhirat esok. Tak ada pia baik sore habuk. Tak ada kenal sore habuk. Melekat dia jaga neraka pun tak kenal kita. Tak kenal. Mu jadi putih ke. Mu jadi nayuk ke. Jadi gapo tak ada kenal. Menjadi apa ni? Raja Mekah ke? Raja Madinah ke? No, ya tu. Dia tak kenal. Hak dia kenalnya orang takwa. Hak dia kenalnya orang ada bekalan banyak. Hak tu Tuhan melio kepada kita. Bukan melekat pun melio kita. Sebab tu hari ni kita jadilah orang. Orang yang bertakwa. Orang yang banyak ganjaran-ganjaran pahala. No, ya tu. Ha, sebab tu dia kata. Fastabiqul khairat. Suruh berlomba buat kebaikan. Tuhan suruh kita berlomba. Badu. Badulah buatmu buat kebaikan. Buat ke apa tik? Tak kira. Dia tu ngatik, kita ngatik-ngatik. Dia tu buat kherak sejik, kita buat kherak sejik tik. Haa, kita bakal berlomba cari jalan baik. Baru kita hadap ke pintu syurga Allah Ta'ala. Hari ibu-ibu, ayah-ayah di malam ni. Hamba rasa cukuplah di sini. Sebagai pesan ni. Untuk kita laksanakan sebelum kita mati. Dan mati tak nak kecek dah. Sebagaimana pengerusi kata tadi lah. Di akhirat esok ni darul jazak. Tempat terima balasan. Dia ni nak terima ya. Nak terima, nak terima ya. Sini tempat cocok tani. Sini tempat wak. Dia ni tempat terima. Tempat terima baisik dia ni. Ha, orang malah nanis sini. Dia ni keringgosi lah. Tak boleh makan apa nama. Sebab tu duduk sini kita boleh letih lah. Nani banyak. Wa amal ibadat. Bila dia kita mati esok, terima.
Ha ni macam-macam. Jangan dia buat sedak. Jangan turut perangah pi perangah setan dalam hati. Jangan dia buat zoling kepada orang. Dia buat nyanyo kepada orang yang lemah. Walau kita orang kedebe sekalipun. Ingat molek. Satu hari tu hai cekik tekak mulah. Mereka cekik tekak mulah. Sebab tu kita kena baik semua. Kena senyum manis berlaku semua. Ada salah sikit banyak, tak sama. Apa tak sama? Maaf bermaafkan. Tu tak sama. Maaf TV dah kita ni, ada salah ke apa ni, maaf lah. Tu hak molek sekali kita duduk. Molek-molek sekali, tiap-tiap kali jemaah. Hari jemaah, no yata. Tubik jemaah juga, salam, maaf-maaf TV, maaf sepah hari raya tu. Tu molek sekali. Molek sekali tu. Tahu mana kita ada teki-teki hati buat kita. Wi maaf. Orang wi maaf ni pala dia besar sekali. Orang wi maaf hai apai. Orang kau apai tak besar no. Orang hai apai. Siapa adalah hadis Nabi dia royak tu apa? Orang wi maaf kau orang ni pala dia di akhirat sok tu tak timah, tak letak dia tak nyepet kelu. Geno berak lajak. Bila letak dia berak-gerak, palo besar, palo banyak. Ni orang hai apai. Ha, sebab tu kita kena tahu no ya tu. Sebab gak sobah. Orang sobah ni Allahu Akbar. Palo dia besar. Palo dia besar orang sobah. Apa sobah? Kalau aku tak sobah aku tapa dah dia tu. Tapi aku sobah tak leduk, tak sobah. Janganlah dia buat aku mana pun sobat, aku sobat. Oh juga. Ha, tu nak ayat tu kebaikan kita. Nah, ha, sebab tu bakal cari jalan lah. Maka malam ni setakat ni lah dulu. Tausiah hamba. Nah, ha, pesan ni hamba. Ha, nasihat hamba. Ha, kepada ibu bapa kita di kampung Gotai Batu pada malam ni. Maka sekiranya ada salah silap sikit sebanyak. Dalam tutur kata hamba, dalam ucapan hamba daripada awal sampai ke akhir. Sekiranya didapati terkasar bahasa, tak sedap dengar, tak super mana. Hamba minta maaf banyak-banyak. Itu kelemahan hamba sendiri. Ha, itu kejahilan hamba sendiri. Tapi hak comel-comel tu ambil gunalah dalam hidup kita. Kerana kita nak mati belakang. Jangan terlupa nak ayat tu. Ha, itulah malam ini. Maka sebelum akhir ini, sekali lagi saya mahu terima kasih kepada Tuk Imeh kita, Tuk Khotik, Tuk Bila dan kanak-kanak semua. Dan juga Tuk Nebek, Pucuai, Ceroboh, Poroso. Saya mahu terima kasih banyak-banyak. Akhir sekali kepada hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah semua yang sanggup di dalam majlis ini depan masjid kita ini. Dah, itulah. Maka akhir kata aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina. Rabbana la tu'akhidhna bima fa'ala subha'u minna. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا جاهلا إلا علمته ولا دينا إلا قضيته ولا ميتا إلا رحمته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة ولا مجاهدا إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين وصلى الله على نبينا وحبيبنا مصطفى محمد والحمد لله رب العالمين.